Meskipun hati ini ingin menyerah, bersama kita lebih kuat, mampu untuk melangkah, wujudkan semua harapan. Bersama kita lebih sanggup, mampu meraih segala angan dan asa miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Marina Dwilia dari PLN Corporate University dapat menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dalam acara Project Talk Series yang ke-6 tahun 2021. Setelah sukses dengan 5 series sebelumnya, kini kami kembali hadir dan tentunya Project Talk Series kali ini tidak kalah istimewanya, di mana pada hari ini kami menghadirkan beberapa panelis yang nantinya akan ikut serta dalam diskusi kita pada hari ini. Adapun tema yang diusung pada Project Talk Series September 2021 adalah Tantangan dan Strategi Pembebasan Lahan dan Kompensasi ROW. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sebelum memulai acara pada hari ini, untuk kelancaran kita, mari kita berdoa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, seperti yang kita ketahui, bahwa wabah virus COVID-19 yang ada di Indonesia sudah berangsur menurun. Harapan kita semua tentunya pandemi ini segera berakhir. Kami pun tidak bosan untuk mengingatkan Bapak, Ibu semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sesuai dengan tema kita hari ini, terkait pembebasan lahan. Tentunya ini sudah menjadi isu permasalahan di berbagai sektor, termasuk pada sektor pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dengan adanya diskusi panel pada hari ini, diharapkan dapat menjadi pengetahuan kita dan konsen kita bersama untuk perbaikan ke depannya. Lalu, bagaimanakah strategi dalam menghadapi tantangan pembebasan lahan yang terjadi di lapangan? Kita akan simak bersama paparan dari para narasumber yang telah berpengalaman dalam mengatasi tantangan tersebut. Tapi sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, Mars dan Himne PLN. Hadirin kami mohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Thank you.
dengan penuh tanggung jawab menyediakan listrik ke seluruh pelosok tanah air serta layani kebutuhan kota dan pedesaan. Sebagai agen pembangunan, tingkatkan kesejahteraan rakyat serta tingkatkan kemakmuran secara adil dan merata untuk mendorong memajukan bangsa Indonesia. Mari tingkatkan semangat kebersamaan, keterbukaan disertai keunggulan menuju PLN maju modern mandiri, menuju PLN maju modern mandiri, maju dan jaya, majulah hai bangsaku, maju dan jaya, majulah negeriku. Majulah PLN untuk selamanya, jayalah PLN untuk selamanya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, untuk memastikan semangat kita pada hari ini, saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk yel-yel terlebih dahulu. Mohon berkenan untuk mengaktifkan audio dan audionya, video dan audionya. Bapak Ibu sudah siap? Oke, mari kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi. Berawat anak terbaik. Wah, luar biasa antusiasnya. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Direktur Mega Proyek yang terhormat Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero, Bapak Wiluyo Kusdwi Harto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung. Selanjutnya, yang terhormat Ibu Derina selaku Eksekutif Vice President Pusat Kebijakan yang sekaligus akan menjadi moderator kita pada hari ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Marina. Semoga sehat selalu, Ibu. Terima kasih. Dan kepada seluruh senior leaders yang telah bergabung pada Zoom meeting beserta seluruh hadirin yang menyimak dan meramaikan melalui streaming YouTube, terimalah ucapan selamat datang dan terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan yaitu expert yang akan melakukan sharing knowledge dan experience tentunya kepada kita semua. Untuk narasumber pertama ada Bapak Heru Setiawan selaku Executive Vice President Management Regulator. Selamat pagi, Bapak. Kemudian yang kedua, ada Ibu Zamroliani selaku Eksekutif Vice President Regulasi dan Bantuan Hukum. Selamat pagi, Ibu. Yang terakhir yang tidak kalah istimewanya ada Bapak Dr. Rimun Wibowo sebagai praktisi pembebasan lahan. Selamat pagi, Bapak. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan para panelis kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Octavianus Padudung selaku General Manager PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara. Yang kedua, ada Ibu Ratnasari Syamsudin selaku General Manager PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat. Yang ketiga, ada Bapak Muhammad Ramadansyah selaku General Manager PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur. Dan yang terakhir ada Bapak Raisal Rimtahi Hasoloan selaku General Manager PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua. Saya baru dapat dari tim, ini ada yang telah bergabung juga bersama kita, Bapak Ibu semua. Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan ada Bapak Muhammad Iqbal Nur. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung bersama kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas seizinnya kegiatan hari ini
yaitu pelaksanaan Project Talk Series yang ke-6 tahun 2021 dapat terselenggara. Sekali lagi, terima kasih dan terimalah ucapan selamat datang dari kami. Selanjutnya, kami akan persilahkan dengan hormat kepada Bapak Wiluyo Kusdwi Harto, selaku Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero, untuk menyampaikan opening speech pada Project Talk Series yang ke-6 kali ini, sekaligus memimpin launching program training dan sertifikasi Project Management Profesional. Kepada Bapak Wiluyo, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, sahabat saya, Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan, Bapak M. Iqbal. Yang kami hormati, Bapak Ibu Direksi Anak Perusahaan. Yang kami hormati, Ibu Bapak Senior Leaders, SEVP, EVP, dan General Manager di lingkungan Direktorat Mega Proyek dan EBT. Yang kami hormati dan banggakan, Bapak Ibu panelis, ada Pak Octavianus Padudung, GM UIP SBU, ada Bapak Muhammad Ramadan Syah, GM UIP Kalbaktim, ada Ibu Ratnasari Samsudin, GM UIP Jawa Bagian Barat, ada Bapak Deviar Anis, GM UIP Sulawesi, dan Bapak Raisal Rintahi Hasolwan, GM UIP Maluku dan Papua. Dan juga yang kami hormati, Ibu Bapak Narasumber, Bapak Heru Setiawan, SEVP, maaf, EVP Manajemen Regulasi, Ibu Zamra Liani, atau kita kenal dengan Mbak Lia, EVP Regulasi dan Bantuan Hukum, dan yang kami hormati, Bapak Dr. Rimun Wibowo, Social Safeguard Expert, dan juga tidak lupa yang kami hormati, Ibu Darina, EVP Pusat Kebijakan, selaku moderator acara pagi hari ini, dan yang kami muliakan, Ibu Bapak, undangan, serta seluruh peserta Project Talk Series ke-6 yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pergi wisata ke Kota Paris bersama pasangan, perginya berdua. Senang bertemu dengan Ibu Bapak di Project Talk Series. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Bapak-Ibu yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini alhamdulillah kita insya Allah diberi kesehatan, kekuatan dan semangat untuk dapat bertemu bersilaturahim pada acara virtual Zoom ini dengan tema Project Talk Series ke-6, tantangan dan strategi pembebasan lahan dan kompensasi ROW. Terima kasih juga kami ucapkan kepada panitia dari Udiklat dan juga dari seluruh peserta narasumber panelis yang hadir pada acara Project Talk Series yang ke-6 ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, kita mengetahui bahwa salah satu permasalahan yang ada di project, terutama di project di lingkungan PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan di seluruh tanah air adalah permasalahan tanah dan ROW. Baik itu dari sisi pembebasan lahan dan juga dari sisi kompensasi ROW. Inilah permasalahan yang sudah terjadi dari awal kita membangun proyek, di mana seringkali keterlambatan proyek diakibatkan oleh pembebasan lahan yang berlarut-larut dan juga permasalahan kompensasi ROW yang juga kadang-kadang menimbulkan keterlambatan dari sebuah proyek, khususnya di proyek transmisi di PLN. Ini adalah sebuah masalah klasik yang selalu kita hadapi bersama dari dulu sampai sekarang, dan saya rasa saya juga dulu masuk PLN di proyek pada saat awal-awal masuk PLN dan mensupervisi pekerjaan pembangkit maupun pekerjaan transmisi. Ini permasalahannya ya dua itu, Bapak Ibu, persoalan tanah, pembebasan lahan, khususnya untuk pembangunan pembangkit-pembangkit
termal, pembangkit-pembangkit PLTA atau non-termal. Ini permasalahan pembebasan tanah menjadi masalah yang cukup pelik sampai sekarang. Dan juga permasalahan ROW di teman-teman yang menangani konstruksi di transmisi. Untuk itu, hari ini saya sangat bersyukur, berterima kasih bahwa ada acara Project Talk Series yang membahas mengenai strategi pembebasan lahan dan kompensasi ROW. Kami harapkan ini bisa mengurai persoalan-persoalan tanah dan persoalan-persoalan kompensasi ROW yang saat ini masih sering terjadi di pembangunan proyek-proyek di PLN. Ini mudah-mudahan nanti di acara pagi hari ini ada semacam terobosan, ada semacam aksi-aksi out of the box yang dilakukan oleh teman-teman, sehingga ke depan kami manajemen bisa mendapatkan masukan saran, sehingga proyek-proyek PLN ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Seringkali permasalahan tanah dan ROW ini membuat time overrun, membuat cost overrun, di mana setiap keterlambatan proyek tentunya akan menambah biaya dan menimbulkan financial impact kepada PLN, khususnya kita tidak bisa menjual tenaga listrik kita tepat waktu. Jadi permasalahan-permasalahan tanah dan ROW ini harus kita urai dan kita pilah-pilah supaya tidak menimbulkan cost overrun dan time overrun, Bapak Ibu. Jadi kami percaya bahwa pembicara pada pagi hari ini adalah insan-insan yang berkompeten. Saya kenal betul, baik itu dari narasumber, moderator maupun panelis, ini adalah punggawa-punggawa project, punggawa-punggawa konstruksi yang sudah malang melintang menangani permasalahan-permasalahan di project, khususnya di masalah pembebasan lahan dan kompensasi ROW. Saya ingin juga pagi hari ini ada diskusi dari teman-teman semua peserta, memberikan masukan, memberikan saran, dan melakukan ide-ide baru, menelurkan ide-ide baru supaya permasalahan ROW dan tanah ini tidak membuat proyek menjadi terlambat untuk diselesaikan. Misalkan dulu ada usulan di mana kalau pembebasan lahan dilakukan duluan, ketika pembebasan lahan sudah mencapai 70-80% baru konstruksinya bisa dilelang. Itu adalah ide-ide zaman dulu untuk mengurai supaya tidak terjadi time overrun dan cost overrun. Untuk itu mungkin hari ini bisa dilakukan ide-ide seperti itu, ide-ide out of the box, sehingga proyek kita itu bisa tepat waktu. Pengalaman saya, hampir 80-90% proyek-proyek yang ada di PLN ini pasti mengalami keterlambatan. Pasti ada EOT, extension of time. Pasti COD-nya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemungkinan besar juga ada penambahan biaya, apakah itu melalui variation order atau melalui klaim. Nah, untuk itu proses pembebasan lahan dan kompensasi ROW yang sangat spesifik di Indonesia ini mudah-mudahan bisa diurai pada acara hari ini, minimal ada langkah-langkah terobosan sehingga proyek kita ke depan bisa kita selesaikan dengan BMW, istilahnya orang proyek dulu. Tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Nah, untuk itu kami ucapkan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih ini teman-teman semua. Nanti Bu Derina, ada Mbak Lia, ada Pak Heru, ada Pak Rimun. Ini mudah-mudahan bisa memberikan semacam ide-ide baru nanti, tentunya dengan saran, kritik dari teman-teman semua. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, sekalian pada pagi hari ini, ini ada, alhamdulillah, ini ada rencana PLN Pusdiklat untuk memulai program training dan sertifikasi Project Management Profesional atau PMP tahun 2021. Ini alhamdulillah, terima kasih teman-teman di Pusdiklat, Udiklat yang telah menginisiasi acara sertifikasi dan training untuk PMP ini, Project Management Profesional. Beberapa kali saya ditanya oleh Pak Komut, Pak Amin Sunaryadi, ini PLN ini kan kegiatan proyeknya masih sangat banyak, hampir 40-50% anggaran kita itu, AI kita, ini ditujukan untuk kegiatan-kegiatan investasi. Nah, untuk itu memang kebutuhan SDM yang kompeten mutlak dibutuhkan. Kita harus merefresh pengalaman-pengalaman kita, pengetahuan-pengetahuan kita,
salah satunya adalah melalui program training dan sertifikasi kompetensi, yaitu project manajemen profesional. Nah, untuk itu mohon kiranya nanti Bapak Ibu, Bapak-bapak GM semua, Bapak EVP bisa menugaskan staff-staffnya, bisa menugaskan manajer-manajer UPP, bisa menugaskan SRM, SRM operasi konstruksi, RSM perencanaan, serta pegawai-pegawai lainnya yang terpilih untuk dapat mengikuti program training dan sertifikasi PMP ini. Kami harapkan target yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 100 pegawai yang tersertifikasi PMP tahun ini bisa kita raih pada tahun ini. Harapan kami, mohon kiranya EVP, Ibu Bapak GM, bisa menugaskan pegawai-pegawai yang terpilih yang saya tepukan tadi untuk dapat segera mengikuti program sertifikasi ini. Karena program sertifikasi ini mutlak, Pak, supaya kualitas daripada proyek-proyek kita bisa kita selesaikan dengan baik, tidak perlu ada keterlambatan-keterlambatan atau penambahan-penambahan biaya yang sebenarnya bisa kita antisipasi di depan pada saat kita membentuk sebuah kontrak atau pada saat supervisi. Dengan supervisi yang baik, tentunya keterlambatan penambahan biaya ini bisa kita cegah. Bapak-Ibu yang berbahagia, dengan mengucap bismillah, secara resmi hari ini kami launching atau kami buka launching program training dan sertifikasi project management tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan yang kita cintai ini, dan diharapkan ke depannya pengelolaan proyek-proyek ketenaga listrikan PLN akan semakin lebih baik dan lebih profesional. Selamat melakukan sharing, knowledge sharing, dan diskusi pagi ini. Semoga diskusi pagi ini bisa memberi manfaat buat kita dan perusahaan yang kita cintai ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Pergi beli apel, mengunjungi pacar. Rumahnya jauh di Kota Batu. Pembahasan lahan dan ROW berjalan lancar. Proyek sukses dan COD tepat waktu. Satu lagi, pergi mengunjungi teman di Kota Bangka. Nama temannya adalah Kemal. Project Talk series ke-6 saya buka. Semoga sukses dan bermanfaat maksimal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Wiluyo atas sambutannya. Mari kita berikan applause untuk Bapak Wiluyo. Bapak Ibu dan hadirin semua, kami persilakan untuk mengaktifkan video karena kita akan melakukan sesi foto bersama, dan dimohon kepada Bapak Wiluyo berkenan untuk foto bersama. Bapak Ibu, saya akan hitung mulai dari 10 hingga 1 dengan pose terbaik seperti ini. Oke, jempolnya dua-duanya diangkat dan berikan senyum terbaik dari Bapak Ibu semua. Saya akan mulai hitung. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi materi, saya akan menyampaikan beberapa poin sebagai perhatian. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang mengikuti sesi via Zoom meeting, dengan segala hormat untuk dapat mute audio dalam demi kelancaran acara kita. Dan untuk seluruh peserta baik via Zoom meeting maupun streaming YouTube dapat memberikan pertanyaan pada link atau tautan yang akan disampaikan melalui kolom chat maupun komen, karena nantinya penanya terpilih atau peserta beruntung akan mendapatkan giveaway yang sangat menarik di penghujung acara. Adapun penanya terpilih via Zoom meeting agar dapat mengaktifkan videonya dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung yang nanti akan dipandu oleh moderator kita. Baik, kita akan langsung masuk pada sesi diskusi. Langsung saja saya undang moderator kita kali ini untuk mendirect sesi kali ini dengan sebuah pantun. Buah kelapa, buah pepaya, enak dimakan bersama kawan. Mari sambut moderator kita, Ibu Derina, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua.
Selamat pagi Bapak Ibu Direksi yang kami hormati. Selamat pagi Bapak Wiluyo Kusdwiharto yang telah hadir. Selamat pagi Pak. Sehat selamat selalu. Selamat pagi Bu Darina. Terima kasih. Selamat. Terima kasih juga Bapak. Para senior leaders dan PLNers yang berbahagia, perkenalkan saya Darina sebagai moderator Project Talk series ke-6, Tantangan dan Strategi Pembebasan Lahan dan Kompensasi ROW. Pergi ke pasar menjelang pagi, membeli ikan dan buah tomat, saya ucapkan salam pembukaan dari hati yang paling dalam. PLNers yang kami banggakan, pada acara sesi ke-6 Project Talk series, kami menghadirkan 3 narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing dan 4 orang panelis yang akan hadir bersama kita. Narasumber yang pertama adalah seorang yang cukup erat di bidang hukum, khususnya terkait dengan peraturan regulasi yang terkait dengan pertanahan, perizinan, ROW. Beliau juga berapa kali ikut mengawal peraturan yang dapat menyuarakan kepentingan PLN, dan saat ini beliau menjabat sebagai EVP Manajemen Regulator pada Wakil Direktur Utama PLN. Beliau mengenyam pendidikan sarjana hukum dan mengambil S2 di bidang hukum. Perjalanan karir beliau cukup panjang, dimulai dari PLN Kantor Pusat, kemudian menjadi Deputy Manager Hukum di Distribusi Bali, mendapatkan tugas karya ke PT Indonesia Power sebagai Kepala Departemen Hukum, kemudian sebagai Vice President Kelembagaan di Divisi Perizinan Pertanahan sebelum beliau menjabat sebagai EVP Manajemen Regulator. Halo Pak Heru, apa kabar Pak Heru? Kabar baik, Bu Darina. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan ya? Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya narasumber kita pagi ini adalah salah satu dari Sri Kandi PLN yang juga tidak asing lagi di dunia hukum. Yang sudah pernah ketemu beliau pasti tahu namanya Ibu Zamraliani. Sosoknya lembut, namun kalau sudah berhadapan dengan para penggugat, keluar taringnya. Ibu Lia mengenyam pendidikan di Sarjana Hukum dan S2 Teknis ITB. Karir beliau dimulai dari PLN sebagai manajer senior bantuan hukum, Eksekutif Legal Counsel Bantuan Hukum, Senior Legal Counsel Regional Sumatera sebelum beliau menjabat sebagai Eksekutif Vice President Regulasi dan Bantuan Hukum. Selamat pagi Ibu Zamraliani. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Lia. Sehat selalu. Baik, kita lanjutkan ke narasumber ketiga ya, adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia pertanahan, yaitu sebagai ahli pengadaan tanah dan permukiman kembali, social safeguard, dan pemberdayaan permasyarakatan. Mengenyam pendidikan sebagai sarjana, mengambil master di tahun 2006, dan mengambil doktor di 2012 di Institut Pertanian Bogor. Karir beliau mulai dari surveyor sebagai ahli pengadaan tanah dan social safeguard pada proyek yang didukung oleh ADB, World Bank, JICA, AFC, KFW, dan internasional donor lainnya. Selain itu, beliau banyak membantu di ATR BPN dalam memperkuat pemahaman Undang-Undang Nomor 2 2012. Dan dengan dukungan ADB dan JICA membantu proses penyusunan draft juknis penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah DPPT LARAP yang menjadi cikal bakal dalam Permen ATR BPN Nomor 20/2020 tentang penyusunan DPPT. Luar biasa perjalanan karir dan pengalaman beliau di bidang pertanahan. Baik, saya menyapa dulu Bapak Dr. Rimun Wibowo. Selamat datang Pak Rimun. Selamat datang Pak Rimun. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih Bu. Apa kabar Pak Rimun? Baik, luar biasa. Yes. Ya. Yes, yes. Lama yes. Tidak jumpa ya, Pak. Terima kasih Pak Rimun sudah meluangkan waktu di acara pagi hari ini ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Baik, PLNers, tidak kenal maka tidak sayang. Sepertinya tidak pantas apabila saya tidak menampilkan profil para panelis kita. Untuk itu, mari kita saksikan terlebih dahulu profil panelis kita.
Bapak Oktavianus Padudung, General Manager UIP Sumatera Bagian Utara. Bapak Oktavianus Padudung, selamat pagi Pak. Ibu Ratna Sari Samsudin. Ibu Ratna Sari Samsudin. Pak Ramadhan Syah dan Bapak Reysal. Baik, terima kasih. Baiklah paneliners yang berbahagia, sebelum acara dimulai, kita akan menyaksikan sebuah video yang menggambarkan aktivitas mulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan pembebasan lahan. Kami silakan sampaikan. Perkembangan ekonomi terjadi berkat berbagai aspek dan pihak. Demi mendukung itu, kami pun terus berkembang. Demi mewujudkan kemandirian ekonomi, kami pun terus berkembang menjangkau seluruh pelosok negeri. Meningkatkan kepuasan stakeholder, meningkatkan kepuasan pelanggan. Meski di saat sulit, kami terus berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2021 ini. PLN dalam melaksanakan proyek strategis nasional, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dilaksanakan berdasarkan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM pembangunan dimulai dengan proses pembebasan lahan, kemudian pekerjaan pondasi. Pekerjaan erection tower, dan pekerjaan stringing. PLN dalam pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berikut adalah dasar hukum lainnya. Proses tahap pelaksanaan pembebasan lahan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dalam pelaksanaan kompensasi ROW, PLN merujuk kepada Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Dasar hukum lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Berikut adalah proses tahapan pelaksanaan kompensasi ROW. Dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan kompensasi ROW, PLN dihadapkan berbagai tantangan yaitu implementasi regulasi, birokrasi, hubungan dengan stakeholder, dan lainnya. Lalu, bagaimana strategi PLN dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Baiklah PLNers, tadi kita sudah menyaksikan ya secara garis besar tahapan pembangunan proyek dimulai dari tahapan perencanaan, kesiapan tata ruang, pembebasan lahan, dan kompensasi ROW yang memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain itu, kegiatan pembebasan lahan dan kompensasi ROW juga telah didukung dengan peraturan, baik yang terkait pembebasan lahan maupun terkait dengan kompensasi ROW. Namun demikian, masih banyak tantangan yang belum dihadapi. Masih banyak tantangan yang perlu kita hadapi. Lalu bagaimanakah caranya menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Saya akan mengundang Bapak-Ibu narasumber yang telah hadir bersama kita untuk memberikan wawasan dan pencerahan terkait dengan proses pembebasan lahan dan kompensasi ROW. Pada kesempatan pertama, saya akan mengundang Pak Heru Setiawan untuk menyampaikan tanggapannya.
Kami persilakan Pak Heru untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Bu Derina, Ibu Moderator atas kesempatannya diberikan. Yang terhormat Bapak Wiluyo selaku Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan. Yang terhormat Bapak Ridwanul, Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Senior Leader, Bapak Ibu Direktur Anak Perusahaan dan seluruh peserta Project Talk Series yang mungkin tidak dapat sebutkan satu persatu. Tadi kita sudah simak bersama ya betapa progres project mulai dari tahap perencanaan, mulai tahap pelaksanaan, kemudian dari realisasi pengadaan tanah. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, mungkin saya ingin coba untuk menanggapi dari aspek regulasinya. Jadi kalau kita bicara regulasi pengadaan tanah, memang yang selama ini kita ini adalah berdasarkan undang-undang. Pertama adalah dari Undang-Undang Tenaga Kelistrikan. Di situ ada Undang-Undang 30 2009 yang juga sudah dirubah, ada beberapa undang-undang cipta kerja. Di situ bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan pada prinsipnya ada dua, yaitu pembangunan pengadaan tanah untuk kepentingan langsung dalam ini dilakukan melalui pemberian kontribusi dan pengadaan tanah untuk kepentingan yang tidak langsung. Dalam ini misalnya untuk pembangunan transmisi dan seterusnya yang wajiban bagi PLN adalah berupa pemberian pemberian kompensasi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bicara historis ya sebenarnya sudah cukup panjang untuk bagaimana pemerintah itu mengakomodir permasalahan-permasalahan teknis terkait pengadaan lahan di lapangan. Itu terbukti dari adanya beberapa perubahan-perubahan yang cukup intens dari kebijakan-kebijakan PLS. Misalnya Perpres 71, kemudian begitu setiap tahun berubah, terakhir adalah Perpres 148 2015. Kemudian juga dari sisi regulasi juga dikeluarkan Perpres 4 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur tenaga kerja nasional. Nah, ini menggambarkan bahwa betapa dukungan pemerintah terhadap proyek infrastruktur tenaga listrikan. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah selain masalah pengadaan tanah yang tidak kalah penting tadi disampaikan di video adalah tentang pengadaan jalur ROW. Nah, sebagaimana telah diterbitkan Permen SDM nomor 13 tahun 2021 tentang uang bebas dan jarak bebas minimum jaringan tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan dan atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Barangkali terkait regulasi tersebut, mungkin saya perlu cerita sedikit lahirnya Permen 13 tersebut. Mungkin Bapak-Ibu sekalian, peserta semuanya, masih ingat dengan peristiwa yang luar biasa. Ya. Mungkin sebagai catatan dalam penyelenggaraan ketenagaan, yaitu peristiwa blackout di tanggal 4 Agustus 2019. Betapa bahwa pas saat kejadian itu, banyak pihak yang ingin mengetahui penyebabnya apa sih. Kemudian juga kita dipanggil ke sana kemari, sampai juga kita dipanggil pada saat itu dari sekretariat kabinet. Pada kesempatan diskusi tersebut, mereka bertanya kira-kira regulasi apakah sih yang dibutuhkan dalam rangka untuk melindungi melindungi instalasi PLN sehingga tidak terjadi kegiatan berulang seperti itu. Karena pada saat itu kan yang disinyalir penyebab dari blackout itu karena adanya pohon yang tumbang yang kemudian merusak instalasi PLN. Karena isunya itu, maka yang kemudian diteliti adalah di mana sih PLN? Pemeliharannya di mana sih? Apakah regulasi kurang cukup? Kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian dari diskusi-diskusi yang kita lakukan dari PLN juga dan pihak terkait dengan JK, Kementerian SDM pastinya, sehingga lahirlah usulan-usulan dari PLN untuk penyempurnaan regulasi tersebut. Nah, dari penyempurnaan Permen 13 itu,
dari penyempurnaan peraturan Menteri SDM 27 tahun 2016 sebagai peraturan existing, itu ada beberapa aturan baru yang pada intinya adalah mengakomodir dari kepentingan PLN. Pada saat itu yang muncul di PLN adalah, Pak, kami PLN tidak punya regulasi yang cukup melindungi ketika petugas PLN melakukan penebangan pohon di luar jalur RW, tapi dia berpotensi masuk jalur RW. Pak, kami juga selain dihalang-halangi masyarakat ketika melakukan penebangan pohon di bawah jalur RW dan sudah kita beri kompensasi, tapi mereka tidak mengizinkan. Bahkan malah sering timbul permasalahan hukum terhadap petugas-petugas PLN. Nah, kira-kira itulah yang menjadi kendala-kendala pada saat itu. Nah, kemudian akhirnya muncullah ide untuk mengubah peraturan SKM tahun 2027 tentang kompensasi RW pada saat itu. Nah, kemudian dengan terbitnya Permen SDM nomor 13 2021 yang sebenarnya masih sangat sekali baru karena dia ditanggalnya tanggal 17 Juni, namun baru diinformasikan atau dilangsing pada kami itu kemarin di akhir Agustus 2021. Dan kemarin juga sempat disosialisasikan. Nah, secara umum nanti, namun kedepannya kami punya program untuk mensosialisasikan Permen SDM ini ke seluruh UIT dan ke seluruh pelaku proyek, karena ini menurut kami sangat penting. Nah, adapun materi-materi yang baru di situ ya, itu antara lain tentang bagaimana pengaturan larangan kegiatan di sekitar jalur instalasi teknis tenaga listrik. Dulunya ini belum ada. Di situ antara lain ada larangan bermain layang-layang, kemudian ada larangan main balon udara, kemudian juga mendirikan bangunan-bangunan yang mudah terbakar, mendirikan pom bensin, kemudian juga ada menimbun dan menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan teknis dan seterusnya. Kemudian satu lagi yang penting adalah menggali tanah dan melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak tower. Nah, itu adalah salah satu larangan-larangan kegiatan di bawah jalur konstruksi. Kemudian juga di situ diatur tentang secara spesifik mengenai pemeliharaan tanaman, berupa pemangkasan pohon dalam RW maupun di luar RW, dan juga konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya. Kemudian ada juga hak dan kewajiban yang lebih spesifik diatur di sini, bahwa ada kewajiban bagi masyarakat ya, untuk membolehkan atau mengizinkan PLN dalam rangka melakukan pemeliharaan. Kalau dulu kan ketika kita masuk ruang mereka selalu dihalang-halangin. Nah, itu ada kewajiban undang-undang bahwa harus mengizinkan PLN, tugas PLN untuk melakukan aktivitas penambangan tanaman. Nah, dari itu yang tidak kalah penting adalah pengaturan tentang jenis-jenis transmisi atau desain tower. Nah, kalau pada regulasi yang dahulu bahwa pengaturan tapak tower itu diatur secara rigid atau definitif dalam regulasi, dan apabila ada penambahan harus merubah permen, kalau aturan sekarang ini cukup bahwa sepanjang itu memenuhi standar nasional Indonesia, maka itu bisa diakomodir sebagai tambahan desain baru. Di samping desain yang sudah diatur secara definitif dalam permen itu, yaitu ada 16 jenis transmisi. Ya. Pak Heru, satu ya. Menit lagi ya Pak Heru. Oh baiklah, ini saya kurang. Terus kemudian, padahal saya sudah cepat sekali nih. Iya, satu menit lagi Pak Heru, nanti bisa nambahin lagi. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tentang pemanfaatan BMN. Nah, ini barangkali yang menjadi PR kita, karena selama ini terkait pemanfaatan BMN selalu menjadi kendala yang cukup unik. Karena apa? Karena kalau untuk pengadaan lahan dengan masyarakat itu, sepanjang kita diatukan sesuai koridor peraturan undang-undang yang berlaku, ya selama ini lancar-lancar saja. Namun justru ketika kita melakukan pengadaan lahan dengan
instansi pemerintah malah di situ ada kendala-kendala regulasi, perbedaan regulasi dan seterusnya. Nah, di aturan yang baru ini bahwa sepanjang itu merupakan BUMN, kekayaan negara, BMD, kekayaan BUMN dan seterusnya, itu akan kembali kepada peraturan Menteri Keuangan. Dan di sanalah ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 119 tahun 2019 ya, yang memang mengatur secara jelas tentang pemanfaatan. Nanti mungkin kita diskusikan di situ. Saya kira mungkin itu Bu Moderator, prinsip-prinsip yang, oh ya mungkin ini saya perlu tambahkan ini padahal ini karena sesinya sesi pembangunan di situ, bahwa di situ ada perubahan tentang ini, tahapan pemberian kompensasi dan tahapan pembentukan penilai. Tahapan pemberian kompensasi nilai nanti akan ditetapkan di BJK dan tahap penunjukan penilai juga nanti akan melalui konsep penunjukan BJK. Dan di situ juga ada batas penilai itu adalah 12 bulan dan batas nilai kompensasi itu ada 6 bulan. Kira-kira gitu mungkin tambahnya. Terima kasih Bu Moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Heru. Ya, waalaikumsalam. Catatan penting saya ini adalah telah terbit Permen SDM nomor 13 tahun 2021 yang pada intinya dapat melindungi instalasi PLN khususnya terkait dengan hak PLN untuk melakukan penebangan pohon yang berpotensi masuk ke ROE. Termasuk juga diatur larangan kegiatan-kegiatan yang sekiranya berpotensi mengganggu instalasi kita seperti layang-layang, kemudian penggalian tanah tadi ya Pak, penggalian yang di sekitar tapak tower. Terima kasih Pak Heru, catatan saya cukup banyak sebenarnya, nanti mungkin bisa kita diskusikan dengan panelis ya Pak. Berikutnya mungkin kita panggil Pak Rimun ya, Pak Rimun untuk memberikan tanggapan tadi Pak. Jadi bagaimana Pak Rimun kira-kira bisa memberikan suatu pencerahan juga kepada PLN mengenai strategi penanganan untuk penyelesaian tanah, kemudian juga strategi-strategi lain sehingga tidak menghalangi atau menunda dalam tahapan penyelesaian suatu proyek. Silakan Pak Rimun, terima kasih. Baik Ibu Jarina, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terutama yang kami hormati Bapak Wiluyo Kusdwi Harto, Direktur Mega Proyek. Ibu Jarina sendiri, ini pernah kita kerja bareng sepintas Bu ya, kemudian kami ditinggalkan saat di BPT. Ibu Ratnasari, Pak Raisal, Pak Muhammad Ramadsyah, Pak Oktivianus, Bapak Iqbal, dan Bapak-Ibu hadirin sekalian yang tidak sempat kami sebut satu persatu, mohon maaf. Pertama, saya sungguh berbahagia diberi kesempatan yang luar biasa di forum PLN ini. Meskipun PLN bagi saya bukan teman baru gitu ya, terutama teman-teman yang di PPT ya. Jadi saya ini Bu Derina sejak 2012-13-4 ya, itu sudah bersinggungan dengan teman-teman PLN. Sampai kemudian adanya PPT mulai dari Bu Uci, Ibu sendiri ya, sampai dan seterusnya. Teman-teman yang hadir mungkin sebagian besar kalau dulu itu berada di di UIP yang menangani pertanian dan komunikasi mungkin yang saat itu hadir ya. Bahkan saat Ibu Derina ini dikumpulin di Bali 3 angkatan ya, jadi hampir merata. Namun karena perputaran organisasi mungkin datang baru lagi. Nah ini kesempatan emas bagi saya untuk merekol saja Bu ini, merekol kembali apa yang telah sering kita bahas. Mungkin ada 3 hal ya yang ingin saya sampaikan menanggapi video tadi. Yang pertama itu dari sisi filosofis ya, dari segi filosofis bahwa sebenarnya pemilik tanah ya yang terkena dampak dari pengadaan tanah ya yang dia tidak ingin menjual kan sebenarnya. Jadi kita yang butuh, PLN yang butuh gitu kan. Nah, itu harus dipandang bagian dari mitra gitu kan. Bagian dari mitra PLN untuk bisa
maju bersama-sama dengan PLN. Oleh karena itu, kalau sudah punya filosofis, pandangan filosofis yang semacam ini, tentu kita respect, ya, respect kepada mereka. Itu mungkin yang pertama. Nah, bagaimana cara respectnya dan kenapa kita mesti respect, gitu kan? Sebenarnya harus dipahami secara filosofis juga, Bapak-Ibu sekalian. Itu kan masuk bagian dari dua isu kunci ya di dalam pembangunan. Berarti itu part of dari isu sosial kan mereka ini. Yeah. Yang kedua aspek yang kunci itu kan environment ya, isu lingkungan. Yeah. Kita tahu dua ini nggak bisa ditinggalkan ya. Harusnya terlepas apakah itu ada permintaan mandatori dari donor ataupun tidak, ketika kita memahami filosofi ini dengan benar, itu harusnya menjadi atensi kita. Dua hal itu, bagaimana mungkin kita bisa membangun kalau orang yang terdampak ini tidak puas, gitu kan? Atau tidak paham filosofinya untuk apa pembangunan ini, gitu. Demikian juga aspek lingkungan, tentu kalau rusak berarti kita tidak memegang prinsip sustainable development, tidak memikirkan generasi yang berikutnya. Itu harusnya yang menjadi apa driven kita yang pertama kali. Ketika kita sudah duduk ya, sudah mendudukkan dua isu ini dengan benar, nah kemudian yang kedua adalah pada tataran literasi kita ya, literasi kita untuk mengatur dua hal itu. Tentu kalau PLN harus paralel ya, baik literasi terhadap regulasi yang ada di Indonesia, dan yang kedua tentu harus literasi terhadap safeguard internasional. Karena faktanya, trennya itu, PLN itu kan selalu berpartner dengan lembaga internasional. Tidak mungkin tidak, gitu kan. Oleh karena itu, literasi atas dua hal ini, Bapak sekalian, harus in paralel. Oleh karena itu, saya mengapresiasi forum-forum semacam ini ya, untuk menambah literasi dari teman-teman di lapangan ataupun para pengambil kebijakan. Karena ketika kita loss atau kita miskin atau kita kurang atau kita poor literasi terhadap ini, maka tantangan-tantangan yang secara faktual memang tidak gampang itu akan menambah rumit gitu. Jadi tantangannya akan semakin berat karena ketidaktahuan. Makanya Bu Darina, kalau di dalam agama Islam itu kan tidurnya orang alim, nah itu lebih baik ibadahnya orang yang bodoh. Karena tidurnya ada cara, ada niat ya, dan seterusnya. Sama halnya dalam hal menghadapi tantangan pembangunan, khususnya pengadaan tanah ini, saya kira literasi ini adalah penting. Supaya apa? Supaya tidak keliru. Supaya tidak keliru, baik secara safeguard tadi, yang pada hakikatnya sebenarnya untuk sustainable development, untuk keberlanjutan dari kegiatan PLN itu sendiri, ya baik secara lingkungan maupun sosial, gitu kan? Itu semuanya muaranya ke sana, literasi yang ada itu, baik safeguard internasional maupun apa yang diatur di regulasi kita. Karena kebetulan saya blessing saja ini, Bu. Jadi sejak 2002, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 lahir, itu kan pemahamannya masih kembali setback saat itu, masih berdasarkan Kepres 55, PP 36, kemudian yang terakhir PP 65. Jadi masih kembali lagi 69. Padahal sudah terbit Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Jadi justru saya katakan blessing, saya keliling bersama Pak Nur, Direktur Pengadaan Tanah ya, dan kemudian bersambut dengan Ibu Ari, Dirjen yang luar biasa ya, welcome dengan prinsip-prinsip safeguard gitu kan. Dan akhirnya dialektika antara birokrat dan kami praktisi ini melahirkanlah regulasi-regulasi yang seperti sekarang kita lihat,
sebenarnya mengadres problem-problem, tantangan-tantangan yang ada di masyarakat itu. Oleh karena itu, pada tataran yang ketiga, kalau kita sudah literate terhadap regulasi tadi, baik nasional maupun internasional tadi, tantangan yang ketiga adalah bagaimana ya kita compliant, ya kita comply, kita patuh kepada itu. Nah, disinilah tantangan yang saya lihat banyak sekali teman-teman di lapangan itu. Karena ditarget oleh pimpinan. Nah, kalau pimpinan tidak aware pentingnya safeguard ini, tentu main target. Ini menimbulkan tantangan, jadi kayak benang ruwet gitu. Nah, di lapangan itu untuk menyadarkan masyarakat perlu waktu. Bapak misalnya gitu. Bapak GM misalnya gitu kan. Yang bawah ini yang bagian siapa? Perizinan, bagian pengadaan tanah ya, gitu. Ah, enggak ada biayanya. Kita yang penting bulannya harus beres ini. Akhirnya lah karena juga mungkin takut kondite ya, takut proyeknya tidak sesuai target dan sebagainya. Mainlah shortcut-shortcut. Shortcut-shortcut yang penting beres di atas kertas gitu kan. Tetapi pada hakikatnya tidak respect ya, tidak full respect terhadap orang yang harusnya menjadi partner tadi. Itulah kunci atau muara problem-problem yang banyak kita hadapi. Karena sebenarnya simple ya, ketika semua komplit simple. Karena regulasi itu sudah diatur berdasarkan pengalaman yang panjang baik internasional maupun regulasi yang sekarang ada itu. Katakanlah PP19, Permen ATR BPN 19 ya. Makanya di sana ada amanah ya. Amanah yang sangat diulang-ulang. Apa itu? Sebelum bertindak melakukan pembayaran, tolong pastikan sejak awal, sejak perencanaan itu, di mana tanahnya itu. Secara administratif di mana? Petanya di mana? Dan status tanahnya apa? Nah, ini yang sering luput dilakukan oleh kita semua. Karena buru-buru tadi. Bapak-Ibu bisa bayangkan bagaimana di tahap perencanaan, di tahap TPPPT, atau di tahap larap, bisa mengcapture isu penting itu. Batasnya mana? Pemiliknya siapa? Statusnya ini apa? Apakah tanah milik? Apakah tanah ulayat? Apakah tanah adat? Sama ya. Dan apakah tanah wakaf? Apakah tanah kas desa? Apakah tanah kawasan kehutanan? Kalau kawasan kehutanan, apakah ada orangnya? Orangnya ini legible atau tidak? Dan seterusnya, sejumlah pertanyaan yang sangat penting. Nah, tidak mungkin kita bisa mendata itu jika kita tidak melakukan pendekatan pembicaraan yang intensif. Karena kita baru masuk di area saja mungkin sudah golok-golok melayang gitu kan, ataupun sudah diteriakin. Nah, disinilah Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak urut kacang bahasa Jawanya itu. Tidak tertib. Ya, tidak tertib. Ibarat sholat itu lompat-lompat. Ibarat wudhu itu lompat-lompat. Maka hasilnya tidak sah. Gitu. Akhirnya jadi memang barang itu, tetapi sebenarnya banyak bolong-bolongnya. Banyak blank spot-nya. Karena, oh ini perencanaan, belum pasti. Jadi kita nggak perlu dengan masyarakat dan sebagainya. Akhirnya itu nanti akan meluncur kepada tahap berikutnya yang ketika itu ya, ketika sebelum permen itu loloslah menjadi penlog, pihak tim persiapan juga lolos, tidak memahami hakikat yang tadi saya katakan, maka lolos juga ke tahap pelaksanaan. Jreng jreng jreng, disitulah baru problem disadari. Tim pelaksana pengadaan tanah yang di bawah koordinasi atau tanggung jawab ATR BPN dengan waktu 30 hari ternyata tidak bisa selesai. Kalau toh selesai juga dengan data yang meragukan, yang mungkin akan memicu banyak persoalan, banyak protes karena data tidak valid dan sebagainya.
Dan nanti belum lagi kalau data-data yang non-physical itu tidak terinfokan, teman-teman KJBP tentu juga akan pemahaman secara komprehensif keekonomian dari aset itu juga tidak tepat. Akhirnya menghasilkan taksiran harga yang tidak diterima, rasa apa jauh dari rasa layak dan adil yang menjadi prinsip penggantian ya. Yang diatur di SPI 204 dan dijabarkan dalam PPI 01. Ya. Itu adalah layak dan adil. Maka dikenal dengan nama nilai penggantian wajar. Nilai penggantian wajar berbeda dengan nilai pasar. Kalau ROW saya lihat di regulasi ESDM itu harga pasar, maka kalau pengadaan tanah itu adalah nilai penggantian wajar. Di sana ada aspek-aspek yang disebut dengan solasium untuk aset berupa bangunan, dan ada premium, hal-hal yang sifatnya non-physical yang merupakan akibat ya terjemahan dari keterpaksaan, bukan karena ingin menjual, tapi karena memang kita yang butuh, proyek yang butuh. Maka itu menjadi plus-plus, harga pasar plus-plus. Harusnya demikian. Dan tentu KJPP tidak dengan rumus-rumusnya, tentu itu ada rumus-rumus yang fisik, iya. Tapi rumus-rumus yang sifatnya tadi, yang sifatnya solasium premium, itu adalah wajib disuplai di dalam dokumen pernyataan tanah. Barulah ya nanti meminimais tantangan-tantangan yang muncul pada tahap penentuan ganti kerugian dan hingga pembayaran, prosentase yang keberatan itu mungkin bisa tertangani. Tapi kalau kemudian sejak awal, sejak dini tadi kurang tepat, maka pasti bisa dipastikan akan banyak problem. Itulah yang terjadi masa lalu. Nah, setelah UU Cipta Kerja terbit 2020 diterjemahkan PP 19, Permen ATR, BPN nomor 19, inilah Bu, berdasarkan pengalaman dari situ, difilter. Ada tahapan-tahapan yang harus dipatuhi untuk menghindari itu apa. Tadi yang paling pokok ya, letak tanah, status tanah, ya itu harus clear. Bahkan sekarang ini ada muatan wajib dari perencanaan pengadaan tanah itu yang ke-11 yaitu preferensi bentuk ganti kerugian. Bapak Ibu kalau tanahnya kena proyek PLN ini mau diganti rugi dengan apa? Apakah tanah dengan tanah? Apakah direlokasi? Apakah bentuk ganti kerugian yang lain? Ya, di sana ada 6 jenis gitu ya. Nah, ini harus sudah termat indikasi. Kalau kita tidak puluhan nuwun dengan tertib tadi, maka itu tidak mungkin dilakukan. Sehingga nanti ketika mengajukan kepada tahap berikutnya, yaitu tahap persiapan, sebelum gubernur membentuk tim persiapan, ada waktu 5 hari untuk memverifikasi ini. Apakah hal-hal yang penting minimal yang 11 item ya yang menjadi muatan wajib dari dokumen pernyataan pengadaan tanah itu sudah ada atau belum? Ya. Kalau tidak ada, maka dikembalikan, gitu kan? Sudah begitu, katalah kembalikan, benar gitu Bu. Nanti kemudian meluncur, sudah dapat penlog. Nah, nanti tim pelaksana dari BPN membuat verifikasi lagi Bu. Apa Rimun, mohon maaf, saya potong 1 menit lagi ya Pak. Boleh, boleh. Ya. Ya. Mohon maaf nih. Berarti nasibnya sama Pak Heru nih. Iya Pak. Mau kita kirim ya. Nah, saya okay, 1 menit ya, 1 menit. Jadi nanti dicegat lagi di tim pelaksana, Bapak sekalian. Jadi BPN tidak akan mau melaksanakan kalau tidak clear aspek-aspek yang penting-penting tadi, dikembalikan nggak mau. Dan itu sekarang sudah banyak terjadi karena sudah memiliki literasi tentang regulasi yang baru ini. Itulah saya kira Bapak sekalian, 3 hal itu. Jadi kita filosofinya harus memahami, kita harus memiliki literasi. Dan yang terakhir kita harus patuh ya, harus compliant dengan regulasi yang sudah diatur itu kalau pengen semuanya berjalan lancar ya. Saya kira demikian. Terima kasih, Bu Dania. Baik, terima kasih Pak Rimun, luar biasa penjelasannya, sistematis ya, Pak.
Ini rasanya perlu nambah waktu lagi nih ke Pak Rimun di sesi yang berikutnya ya Pak, supaya membantu kita di dalam melakukan strategi pembebasan lahan ya Pak. Karena ternyata memang kita perlu mengajak pemilik tanah itu sebagai mitra ya. Walaupun memang secara tahapan proses itu kan pasti melalui sosialisasi. Hanya memang ya kita pahami di dalam lapangan tentu tidak mudah menghadapi masyarakat kita yang mungkin ada yang sudah paham atas kebutuhan perlunya pembangunan infrastruktur, tapi ada juga ya mungkin yang tidak mau paham gitu ya Pak. Kemudian ada juga ya kita harus patuh regulasi ya, kemudian perencanaan penting, tata ruang itu juga penting untuk memastikan status tanah agar nanti tidak berdampak hukum di kemudian hari. Nah, kalau bicara dampak hukum ini sebenarnya kayaknya ke Ibu Zamralian ini. Bu Lia, tadi kan kita lihat itu ada yang demo ya. Yang demo waktu tahapan pelaksanaan pembebasan tanah. Nah, kayaknya kalau kita nggak patuh hukum, regulasi, kemudian proses yang berloncat-loncat, muncullah demo itu. Tentunya demo itu tadi akan berdampak terhadap biaya, cost overrun, biaya terhadap perizinan, keterlambatan. Tentunya ujung-ujungnya juga berdampak kepada bagaimana kita menyediakan listrik pada masyarakat. Nah, Ibu Lia, sebagai narasumber yang pakar di bidang hukum ini, saya mau mengundang Ibu Lia untuk memberikan tanggapan tadi. Kira-kira strategi apa sih tantangan kita dalam menghadapi kasus-kasus hukum atau kasus-kasus terkait dengan gugatan masyarakat atas kepemilikan tanahnya. Kami persilakan Ibu Lia. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Derina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan, Bapak Wiluyo. Yang saya hormati Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Pak Iqbal. Dan Bapak Ibu Direksi Anak Perusahaan, Senior Leader PT PNM Seluruh, dan seluruh peserta talk series ini. Betul Bu Derina, jadi memang dengan kita melihat tayangan tersebut di atas itu, memang potensi-potensi keberatan dari warga atau masyarakat pemilik tanah dalam tahapan-tahapan pengadaan tanah atau dalam pekerjaan proyek kita, kita perlu mengantisipasinya keberatan-keberatan dari warga tersebut. Dengan ada, sebenarnya kuncinya itu cuma ada dua Bu Derina dan Bapak Ibu sekalian. Kuncinya ada dua itu bahwa kita itu harus melakukan dengan cara tertib hukum dan tertib administrasi. Sehingga dengan kita melakukan tertib hukum dan tertib administrasi tersebut, kita setidak-tidaknya bisa meminimalisir, walaupun kita mungkin tidak bisa menghilangkan permasalahan hukum itu sama sekali, tapi setidak-tidaknya kita bisa meminimalisir hal-hal yang bermasalah di kemudian hari. Di antaranya ada keberatan, ada gugatan dari warga atau masyarakat yang terkena dampak dari pembebasan tanah tersebut. Dan ada pula potensi-potensi pemeriksaan dari aparat hukum. Kalaupun akhirnya bermasalah, dengan adanya kita taat terhadap regulasi dan dengan adanya kita taat terhadap administrasi, di sini maka insya Allah di kemudian hari, kalaupun terjadi permasalahan, itu kita bisa mengatasinya atau bisa menyelesaikannya dengan baik. Maksudnya di sini, tertib hukum di sini, yang saya maksudkan di sini adalah setiap proses tahapan pelaksanaan pengadaan tanah perlu dilaksanakan dengan mengacu dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan banyaknya regulasi-regulasi yang berlaku, khususnya terkait pengadaan tanah, seluruh kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Bapak Ibu juga harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Apalagi sekarang ini ada regulasi-regulasi baru, terutama dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan lainnya. Jadi sehingga mungkin kita perlu mengharmonisasikan antara peraturan direksi yang ada di internal kita maupun dari sisi regulasi-regulasi yang ada. Jadi sehingga dengan dilakukan harmonisasi atau penyelarasan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada regulasi tersebut, sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang apabila di kemudian hari terdapat masalah.
Nah, di sini kalau kita bisa lihat salah satu perubahan regulasi terkait pengadaan tanah yang terjadi yaitu di sini ada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta Permen ATR BPN nomor 19 tahun 2021. Ini yang kita harus coba lihat lagi dengan peraturan internal kita yaitu peraturan dari PLN dari 344 tahun 2016 yaitu peraturan internal kita di mana di situ antara lain mengatur persyaratan mengenai penetapan lokasi untuk pengadaan tanah kurang dari 5 hektar. Nah, di dalam peraturan-peraturan yang ada di dalam undang-undang nomor 11 dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2001 itu di situ kita melihat bahwa untuk penetapan lokasi terhadap pengadaan tanah untuk yang skala kecil itu penetapan lokasi di situ wajib untuk dilaksanakan kalau kita lihat dari sisi undang-undang. Dan kalau kita lihat dari sisi peraturan pelaksanaannya di PP 19 tahun 2021-nya itu di situ apabila kita melakukan tahapan-tahapan pengadaan tanah sebagaimana yang kita sudah adopt di dalam Perdir 344, bahwa di dalam Perdir 344 kita mengadop dari pengadaan tanah dari Undang-Undang 2012. Nah, apabila di situ kita mengadop proses pengadaan tanah dari Undang-Undang 2012, di situ dinyatakan bahwa diwajibkan untuk di situ adanya penetapan lokasi yang untuk yang skala kecil yang dilakukan oleh bupati atau wali kota. Karena kalau di sini kita dengan adanya penetapan lokasi dijamin oleh apa namanya oleh Undang-Undang Nomor 2 kalau saya boleh bacakan bahwa kalau kita ada setelah ada penlok dalam untuk kepentingan umum, pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah. Artinya di sini bahwa betapa pentingnya penlok di sini, dengan adanya sudah ditetapkan penetapan lokasi di sini, maka pihak yang berhak atau warga tersebut hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah. Nah, mungkin ini di sini kita perlu harmonisasi lagi di dalam perdir kita yang ada kemungkinan karena apa? Karena dari sisi permasalahan-permasalahan yang ada atau dari sisi gugatan-gugatan yang ada beberapa gugatan dan ada beberapa PPN dengan tidak adanya penetapan lokasi yang ada di kita, dengan tidak adanya penlok, dianggap oleh beberapa BPN itu bahwa kita tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga kekuatan kita di pasal 104 itu yang menyatakan bahwa apabila saya boleh bacakan di sini, apabila di pasal 104 PP 19 tahun 2021 itu menyatakan objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti rugi atau ganti kerugian telah dititipkan di PN, dalam hal ini konsinyasi yang telah dilaksanakan pelepasan hak objek pengadaan tanah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum. Nah, ini begitu begitu pentingnya sehingga dengan adanya penetapan lokasi ini dianggap oleh BPN kita sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya beberapa kasus kita di yang ada di kemarin, mungkin kasusnya proyek kita, jadi dengan adanya ada penolakan dari BPN pada saat kita bilang bahwa kita sudah melakukan proses pengadaan tanah ini, tetapi karena BPN menyatakan bahwa kita tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal 104 ini menjadi tidak bisa dilakukan karena BPN tidak mau menghapus pencatatan penghapusan tanah yang dari pihak yang berhak tadi yang dihapuskan tadi. Nah, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan yang baru, semoga kita bisa mengharmonisasikannya dengan peraturan dari sisi internal kita. Nah, satu lagi mungkin kalau dari sisi yang dalam hal di samping tertib hukum ada tertib administrasi. Tertib administrasi itu kalau bisa mungkin di sini kami mengharapkan Bapak Ibu untuk dari sisi dokumen itu agar disimpan dengan baik. Karena apa?
karena apabila perkara-perkara ini timbul di kemudian hari dan mungkin tidak satu tahun atau dua tahun, mungkin bisa 5 tahun ke depan baru timbul permasalahan ini, dan ada beberapa permasalahan di kita. Nah, dengan adanya dokumen-dokumen yang tidak ada atau filing kita mungkin yang belum begitu baik, sehingga agak kesulitan kita apabila menghadapi permasalahan hukum di kemudian hari. Jadi rasanya menurut saya di sini, pembelajaran atau lesson learn-nya dari kasus-kasus yang ada, kuncinya cuma dua memang, dari sisi tertib hukum dan tertib administrasi saja yang perlu kita lakukan. Dengan adanya hal dua ini kita taati, insya Allah di kemudian hari setidak-tidaknya kita bisa meminimalisir kalaupun ada permasalahan hukum menjadi bisa selesai dengan baik. Terus juga di sini saya coba sampaikan bahwa di dalam kita ada kekuatan lagi di dalam PP19 dan dituangkan lagi di dalam Permen ATR di Permen ATR nomor 19 tadi. Untuk pengadaan tanah yang kurang dari 5 hektar, ketentuan pengadaan tanah kurang dari 5 hektar di mana terdapat ketentuan yang tidak memerlukan penetapan lokasi dalam hal ini untuk pengadaan secara langsung. Jadi ada dua di dalam PP19 ini, ada dua, kita bisa secara langsung bisa dengan jual beli dan sebagainya, dan juga bisa melalui proses pengadaan tanah. Nah, dalam proses pengadaan tanah inilah yang ada penetapan lokasi. Nah, kami berharap di sini, karena memang 344 kita, peraturan direksi kita yang 344 itu, bahwa kita proses pengadaan tanahnya kita mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana Undang-Undang 2 2012. Nah, kami berharap di sini dengan adanya di PP19, di Permen ATR yang menyatakan bahwa di situ memerlukan penetapan lokasi, mungkin kita akan harmonisasikan lagi, karena memang di sini penetapan lokasi itu menjadi begitu bermanfaat buat kita, karena kekuatan kita di situ sendiri ada di dalam penetapan lokasi. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa penetapan lokasi itu yang kasus-kasus kita yang kemarin, jadi sehingga memang dengan adanya penetapan lokasi sesuai dengan pasal 27 tadi, sehingga pihak yang berhak atau pemilik tanah tersebut hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah. Jadi sehingga itulah kekuatan-kekuatan yang ada di aturan-aturan baru yang insya Allah nanti kalau memang kedepannya mungkin kita bisa lakukan harmonisasi kembali berdasarkan perdiri yang ada di kita. Nah, sekali lagi mungkin di sini yang saya sampaikan adalah untuk tertib administrasi itu seluruh kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan supaya Bapak Ibu di unit atau di proyeknya untuk mendokumentasikan dan diarsipkan dan baik, sehingga pendokumentasian dan pengarsipan dokumen pelaksanaan pengadaan tanah tersebut merupakan salah satu yang preventif dari kita yang dapat membantu dan menjadi bukti yang menguatkan kita nanti apabila sekiranya kita mendapat permasalahan hukum di kemudian hari. Mungkin dari sisi untuk dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah di lingkungan PLN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kegiatan usaha dan strategi PLN untuk mendukung proses tertib hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku, PLN saat ini juga sekali lagi mungkin saya sampaikan agar bisa menyelaraskan dengan aturan-aturan yang ada. Mungkin terakhir dari saya sedikit berteori, mungkin di sini tahapan proses pengadaan tanah tidak dapat terlepas dari konsep hukum yang dikemukakan oleh Proskupon, di mana hukum sebagai law is a tool of social engineering, yang merupakan sarana untuk mengatur perilaku masyarakat, dan dalam hal ini hukum berperan aktif dalam merekayasa perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi penggerak ke arah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya, khususnya untuk terkait tahapan pengadaan tanah. Mungkin dari saya demikian yang bisa sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Ibu Zamra Liani, EVP Regulasi dan Bantuan Hukum. Memang kalau orang hukum berbicara itu berapi-api ya, Bu ya. Banyak sekali catatan-catatan penting. Saya sampai bingung menulisnya banyak sekali nih. Bu Lia tadi, catatan yang paling penting adalah kita harus tertib hukum dan tertib administrasi.
administrasi itu memegang peran penting karena kalau kita sudah tertib hukum administrasi tentunya walaupun ada potensi pemeriksaan dari APH itu bisa kita buktikan. Begitu ya kira-kira Bu Lia. Kemudian dokumentasi memang kita akui sekarang kita dokumentasi masih belum ke arah digitalisasi, mungkin nanti kita akan mengarah ke sana sehingga nanti memudahkan siapapun peralihan dari proyek ke operasional itu akan tertata dokumentasinya. Kemudian jadi tadi juga Ibu menyampaikan bahwa perlunya harmonisasi peraturan-peraturan yang kebetulan Undang-Undang Cipta Kerja telah terbit sehingga sepertinya akan menjadi PR kita berdua ya Bu Lia ya untuk mengharmonisasi peraturan baik dari peraturan eksternal dan yang akan kita tuangkan di dalam peraturan direksi. Terima kasih Ibu Zamra Liani, Ibu yang telah memberikan poin-poin yang penting. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Pak Rimun. Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan diskusi kita ya sebelum kita ke panelis bahwa pelaksanaan pembebasan lahan dan kompensasi ROW sebagaimana sudah diatur dalam berbagai regulasi, tetapi tetap memiliki tantangan dalam implementasi regulasi tersebut. Birokrasi yang kita hadapi dan kondisi aktual di lapangan. Dan kadang tidak mudah dan menuntut PLN untuk berimprovisasi dengan cepat dan meng-create cara-cara baru namun tetap dalam batas koridor yang ada. Engagement stakeholder merupakan salah satu upaya penting yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dalam mendukung PLN dalam proses pembebasan lahan dan kompensasi ROW. Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan tanah tadi perlu dilakukan tertib hukum, tertib administrasi, sehingga memitigasi risiko atau meminimalisir permasalahan hukum di kemudian hari. Mungkin itu kesimpulan dari saya, karena kita masih ada satu sesi lagi, yaitu mengundang para panelis yang mungkin sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Saya mengundang pertama adalah Bapak Oktavianus Padudung, mungkin bisa memberikan pertanyaan terlebih dahulu, Pak Oktavianus Padudung. Silakan Bapak akan memilih kepada narasumber yang mana atau nanti akan saya guide berdasarkan pertanyaan Bapak. Silakan Pak Padudung. Terima kasih Bu Derina. Yang saya hormati Pak Bilyo Kusdwiharto selaku Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal Nur selaku Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan. Bapak Ibu Senior Leader Direktur Anak Perusahaan, Bapak Ibu Narasumber, Bapak Ibu peserta Project Talk Series 6 yang hadir pada acara pada pagi hari ini. Saya akan mengajukan pertanyaan, mungkin ini pertanyaannya ke Pak Heru ya. Jadi saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, sesuai dengan Permen 13 tahun 2021 ini, pada pasal 3 ayat 11 dijelaskan tentang sanksi jika kedua belah pihak, baik pemegang IUPTLU dan pemegang hak atas objek ROW yang kita maksud di dalam diskusi ini, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak, maka ada sanksi dari hukum yang berlaku ya. Nah, yang saya pahami dari sanksi ini, dari aturan ini, bahwa sanksi ini terkait dengan masa tahapan proyek dan masa operasionalnya infrastruktur tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana jika terjadi penyimpangan pada saat masa persiapan? Nah, di masa persiapan itu kan sudah ada berita acara terkait dengan objek yang akan diberi kompensasi. Nah, di dalam masa tunggu itu, di situ kan masyarakat masih berhak bahwa
objek yang akan diberi kompensasi itu masih menjadi haknya mereka. Nah, jika terjadi pelanggaran di situ, apakah ada sanksi yang tegas terkait dengan kondisi yang seperti yang saya maksud ini? Karena yang saya pahami di pasal 3 terkait dengan sanksi itu ketika masa tahapan proyek dan masa operasionalnya infrastruktur tersebut. Demikian mungkin pertanyaan saya yang pertama. Apakah langsung pertanyaan yang kedua atau yang pertama dulu, Ibu Moderator? Terima kasih. Boleh Pak, langsung dua. Tapi orangnya sama apa enggak yang Bapak mau tanya? Atau masing-masing beda? Sama aja mungkin, tapi mungkin nanti bisa kita saling melengkapi ya. Boleh langsung dua Pak Dudung. Pertanyaan nomor dua di sini, sesuai dengan permen yang baru ini, bahwa ada tahapan-tahapan ya, yang sudah disampaikan juga tadi oleh Bapak Narasumber, Pak Rimun Wibowo, bahwa di situ ada tahapan persiapan. Nah, dalam tahapan persiapan ini akan muncul berita acara yang diketahui oleh pihak aparat Muspika mungkin ya, musyawarah pimpinan di daerah yang akan menjadi wilayah yang akan dijadikan objek untuk ROW tersebut. Nah, masa tahapan persiapan tersebut ya. Nah, di situ kan sudah ada disampaikan kepada kementerian untuk mendapatkan persetujuan terkait dengan objek ROW tersebut. Di situ semua sudah teridentifikasi dengan jelas. Nah, itu akan diajukan, akan dijawab, akan disetujui atau ditolak oleh pihak kementerian. Nah, okelah, kita berbicara itu disetujui. Artinya, objek tersebut bisa kita lakukan pembayaran. Nah, seperti kita ketahui, di dalam menjalankan proyek ini kan banyak sekali dinamika yang terjadi di lapangan. Nah, dalam pelaksanaannya, ketika terjadi dinamika-dinamika yang seperti yang saya maksud tadi, misalnya terjadi perubahan jalur, kira-kira harga yang baru, lokasi yang baru, apakah dimintakan lagi persetujuan dari kementerian? Nah, karena kondisi yang akan dihadapi ke depan, bukan cuma satu kali, ketika harganya sudah disetujui, jumlah tanamannya disetujui, orangnya sudah disetujui, nah ketika terjadi dinamika di lapangan, bagaimana menyikapi ini? Apakah setiap saat diajukan kan butuh waktu, sementara kita butuh proyek ini bisa selesai dengan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Nah, itu mungkin pertanyaan saya, bagaimana menyikapi ini? Apakah cuma satu kali, setelah itu nanti harganya, toh juga pohonnya cuma itu juga. Karena saya melihat, ketika terjadi penambahan satu pohon saja atau dua pohon, jenis pohonnya bagaimana, itu diajukan lagi. Itu yang saya pahami daripada aturan yang baru ini. Nah, kalau itu terjadi, kira-kira bagaimana nasib proyek ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dudung. Ini mungkin pertanyaan pertama Pak Heru mungkin akan menanggapinya. Kemudian pertanyaan kedua Pak Rimun, silakan Pak. Pak Heru mungkin bisa menanggapi terkait dengan pertanyaannya Pak Dudung tadi. Baik, terima kasih Pak Dudung. Pertanyaan Bapak tepat sekali Pak. Artinya tepat bahwa itu juga sebenarnya sudah menjadi diskusi ketika dami permen itu pernah disosialisasikan kepada, katakanlah kepada masyarakat dalam ini itu adalah kami Pak, karena dalam rangka penyusunan regulasi memang dari pihak regulator dalam hal ini Kementerian SDM, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan sudah meminta pandangan-pandangan. Nah, memang pada yang Bapak sampaikan itu benar sekali Pak. Ini sebenarnya aturan ini memang aturan baru Pak di dalam Permen 13 2021 tentang kewajiban pemeriksaan. Dan memang sebelumnya sih secara automatically itu memang pemeriksaan sebelum dilakukan ini kan memang sudah dilakukan oleh PLN. Namun dalam aturan ini ada penegasan bahwa perlunya dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan rencana jalur transmisi. Dari situ yang perlu diketahui dalam pemeriksaan itu adalah identitas pemegang atas tanah, kemudian jenis tanah dan tanaman, kemudian luas tanah dan seterusnya, kemudian bukti penguasaan, mekanisme penggunaan dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Itulah yang menjadi objek pemeriksaan. Nah, kemudian yang
ada aturan baru juga bahwa pemeriksaan itu dapat dilakukan oleh mungkin semacam ini ya, kayak biro jasa lah. Jadi pemeriksaan itu bisa diserahkan kepada suatu badan usaha yang memang ya. Tentunya bahwa pada saat pemeriksaan itu memang sedapat mungkin atau saya sudah dapat data yang fix ya dari masyarakat. Nah, memang potensi-potensi yang disampaikan Pak Padudo itu betul sekali Pak. Artinya ketika dalam proses pengajuan kepada DJK, nah ini mungkin perlu kami sampaikan juga pada pemirsa semua, pendengar semua bahwa salah satu persyaratan pengajuan rekomendasi besaran kompensasi, kita harus menyampaikan daftar tadi, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PLN tadi kepada DJK. Nah, di dalam data itu terdapat data-data tadi, ada luas tanah, jumlah tanaman, identitas pemegang tanah, dan seterusnya. Itulah yang akan potensi apabila ada jeda waktu itu jadi potensi perubahan data bagaimana. Akhirnya itu ya seakan-akan data yang sudah disampaikan kepada DJK kemudian menjadi mentah lagi karena berubah datanya. Seakan-akan yang menjadi pertanyaan tadi ya, bagaimana sih kalau ini apakah harus kembalikan? Ya memang kalau melihat itu Pak, sayang ya, kalau melihat dari regulasi itu bahwa karena terdapat perubahan-perubahan data, maka kita akan menyurati kembali kepada DJK bahwa ada terdapat perubahan data, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Rimun untuk yang terkait dengan sini. Yang kedua adalah terkait pertanyaan adakah sanksi. Nah, memang saya juga cari-cari ini Pak. Memang sanksi ini lebih mengatur ke arah yang operasional. Jadi ketika ada sudah diberikan kompensasi kemudian menumbuhkan tanaman lagi nah di situ atau mengganggu instalasi di situ ada sanksi-sanksi yang merujuk pada sanksi pidana. Terus sekali Pak itu pidana operasional, tapi ketika pidana ini sanksi administrasi pun tidak ada. Nah, barangkali yang perlu kita perkuat di dalam rangka pemeriksaan tadi yang sebagai awal untuk mengajukan pesan komisen juga harus betul-betul ada mitigasinya. Mungkin nanti dalam bentuk kita acaranya atau bagaimana yang lebih atau penekanan kepada masyarakat bahwa ada konsekuensi tertentu yang memang harus di sebagai konsekuensi itu. Misalnya kalau dalam konteks ini kan berarti nanti ada kendala-kendala pemberian kompensasi misalnya. Nah, karena memang nanti jadinya tidak bisa dieksekusi ketika data itu sudah berubah. Barangkali seperti itu mungkin. Nah, memang ini jadi kayak ini Pak. Kalau kita tidak bisa memberikan kompensasi berarti nanti kita ada kendala di teknis lapangannya. Kalau kita memberikan kompensasi, data sudah berubah. Nah, mau nggak DJK menyelesaikan ini nantinya kira-kira seperti itu. Nah, ini barangkali mungkin bisa ditambahkan penjelasan oleh Pak Rimun. Dan ini juga nanti salah satu materi Pak, masalah satu materi yang akan kami jadikan bahan diskusi dengan DJK karena DJK berjanji akan memberikan sosialisasi ini di minggu depan Pak. Jadi ini kan tanggal 20 nanti mungkin di tanggal 27-28 mereka akan memberikan sosialisasi ini dan hal-hal seperti inilah yang akan kami diskusikan dengan mereka. Hal-hal yang memang secara praktek bukan tidak mungkin akan sering terjadi hal seperti itu. Mungkin itu tanggapan kami Pak, barangkali mungkin perlu dilengkapi oleh penjelasan dari Pak Rimun yang mungkin lebih menguasai di hal-hal teknis atau di dalam penyelesaian strategi di lapangan. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak Heru. Pak Dudung, mungkin kita dengar sedikit tanggapan dari Pak Rimun ya. Pak Rimun, kalau boleh berkenan Pak, tambahkan sedikit Pak. Ya, Bapak sekalian, kasus yang ditanyakan Pak Dudung itu di Permenater BPN nomor 19 tahun 2021 telah diatur di pasal 30, Pak. Jadi di sana di ayat 1 disebutkan kalau terdapat perubahan data fisik dan yuridis hasil pengadaan tanah, nanti ketua pelaksana pengadaan tanah itu menyurati ya, memberitahukan kepada instansi yang membutuhkan tanah. Kemudian instansi pembentukan tanah nanti di ayat 2-nya itu dijadikan dasar untuk adendum ya, untuk amandemen ya, ada perubahan ya, adendum atau amandemen dari
DPPT-nya, ya DPPT-nya. Di sana istilahnya itu addendum, ya. Jadi untuk perubahan, jadi katakanlah awalnya jalurnya ke sini, ternyata ada perubahan atau ternyata data di mana awalnya tidak mencakup pohon ini atau bangunan ini itu gitu kan. Nah, maka itu harus diadakan revisi dari DPPT dan dari revisi atau addendum DPPT inilah nanti untuk merevisi penlognya. Ya. Bahkan di PUPR itu Pak ada kasus awalnya sampai lebih dari 100 hektar yang dipenlokkan. Ternyata berdasarkan desain ternyata hanya cukup 90 hektar. Kan hampir 30 hektaran saat itu perubahan, maka itu bisa direvisi, harus direvisi nanti. Terlebih atau kalau tidak, nah basisnya apa kita membayar, ya? Basisnya apa ATR BPN mengidentifikasi identifikasi dan inventarisasi aset tanah di atas tanah, pohon, tanaman dan seterusnya termasuk bangunan gitu ya, atau aset lain yang melekat di tanah itu kalau tidak dipenlokkan gitu. Kalau terutama awalnya tidak tercover gitu ya. Nah, jadi demikian. Karena penlok itu prinsipnya memang supaya ada daya paksa ya. Ada daya paksa dalam arti memang itu untuk pembangunan. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ratna, Bu Ratna Bu ya, Mas. Aduh, Mas. Bu Lia. Kayaknya namanya diganti Ratna bagus juga. Pak Rimun dengar ingatnya Bu Ratna aja kayaknya. Iya. Karena saya baru SMS Pak Joko namanya siapa aja gitu. Yang saya ingat kok Bu Ratna. Ketuker-tuker nih. Mohon maaf, Bu. Tiralat, jadi tidak perlu jenang merah putih kalau di Jawa itu. Baik, kembali ke laptop. Jadi, Bapak sekalian, karena memang dengan penlock, sekaligus ini tadi ada pertanyaan, Bu, saya mungkin jawab sekalian karena satu klaster isu. Jadi, memang supaya kita itu punya kekuatan hukum itu dengan penlock. Kalau dalam proses pengadaan tanah itu, basisnya adalah penlock, penetapan lokasi. Gitu ya. Jadi tadi ada yang bertanya di chat, bagaimana ketika kita sulit gitu ya, padahal sudah nilai wajar sebenarnya tidak mau. Nah, kalau ada penlock itu konsekuensinya nanti bisa dengan konsinyasi kalau nggak setuju kan, ditetapkan di pengadilan. Ketika di pengadilan itulah ya, itu sebenarnya proses pelepasan hak sudah bisa dilakukan berdasarkan berita acara ya, keberatan itu. Dan uangnya di pengadilan, nanti kalau dia yang keberatan itu ternyata dibenarkan oleh hakim, maka insan pemutusan tanah akan menambah. Kalau ternyata itu dianggap sudah NPW, nilai pengadilan wajar, maka harus menerima nanti. Jadi dia harus ngambil itu. Maka ketika dipenlokan itu, proyek sudah bisa berjalan, Bapak, Pak Dudung. Jadi sudah bisa berjalan karena nanti di satu sisi proses hukum berjalan tapi di fisik di lapangan jalan. Nah, saya nyambung apa yang disebutkan Bu Lia. Jadi Bu, memang pada saat keluar UU Cipta Kerja yang bab 8 tentang pengadaan tanah, saya yang pertama protes kepada ATR BPN lewat Bu Ari adalah Ibu Dirjen saat itu Masian. Bu, ini gimana? Latar belakang penetapan skala kecil itu kan untuk efektif dan efisiensi. Tetapi kenapa ini kok harus penlock gitu kan? Singkat cerita, ya udah Mas, nanti diatur di PP dan di Permen. Jadi ini untuk bahan Ibu Lia dalam sinkronisasi perdir nanti, Bu. Jadi itu sudah diatur di PP 19 maupun di Permen ATR 19. Sudah dipertegas skala kecil itu bisa dengan pembelian langsung dan dengan tahapan. Pembelian langsung itu ya B2B ya, tetapi memang harus merefer dengan penilaian sesuai tata ruang dan sebagainya, tapi tidak perlu penlock karena filosofinya untuk efektif dan efisiensi. Kemudian kalau tidak ada penilai pertanahan itu, Pak, adalah penilai publik yang mendapat lisensi dari ATR BPN. Nah, katanya kan efektif efisiensi.
seperti di kawasan timur mungkin sulit mendapatkan penilai pertanahan toh. Biayanya nanti jangannya lebih besar mobilisasinya daripada tanah yang dibeli. Maka itu diatur juga Bu sekalian, boleh penilai publik. Penilai publik itu adalah penilai yang menilai aset seperti yang di bank-bank itu. Kalau penilai publik di situ juga nggak ada, itu nanti boleh pejabat yang ditunjuk ya, yang memiliki kualifikasi dan ditunjuk. Jadi itu filosofinya. Namun pesan saya Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Saya ulang, hati-hati. Jangan mentang-mentang skala kecil di bawah 5 hektar, regulasi itu 5 hektar ke bawah ya. Jadi 5 hektar masih masuk. 5 hektar ke bawah itu jangan langsung ambil keputusan B2B saja. Gampang, enggak perlu proses penlog, ribet. Hati-hati. Di sana sudah diingatkan ya di aturan itu, dan ini juga kami atas diskusi kami proses pasal itu, bahwa bagaimana memilih kapan kita B2B, kapan dengan proses tahapan. Jika dari assessment awal Bapak Ibu menengarai lancar-lancar saja ya, tidak ada kemungkinan yang bergening terlalu berlebih, monggo dengan B2B ya. Tetapi kalau ada indikasi problem-problem sosial yang rumit ya, entah keberatan, entah di situ masyarakat adat kalau di kota ya, mungkin di kota meskipun 5 hektar tapi kan mungkin banyak ya, banyak pihak yang menguasai tanah itu. Termasuk mungkin ada bangunan. Nah, maka itu sebaiknya dengan tahapan. Kenapa milih tahapan? Kenapa kok yang rumit ada yang gampang? Ujungnya bisa jadi ini akan lebih bagus. Karena bisa jadi nanti ada pihak-pihak yang keberatan yang tidak bisa, tidak harus dikonsinyasi. Padahal kalau B2B itu tidak ada ruang untuk melakukan konsinyasi. Ya gitu ya, ini jadi bedanya itu. Jadi ini di sana, nah nanti bagaimana kecil DPP dan sebagainya? Ya tetap disusun, tetapi tentu tidak sekompleks kalau lahan itu luas kan. Tetap itu mutatis mutandis prosesnya ya. Jadi mulai DPPT, penlog dan seterusnya ya. Meskipun di bawah 5 hektar, tetapi akan lebih aman karena di situ ada dalam tanda kutip punya kekuatan hukum untuk kita bisa bergening secara hukum. Jadi di pengadilan dan proyek tetap jalan terus gitu kan. Kalau tetap menguasai regulasi kita dimungkinkan mengatur untuk meminta tolong kepada aparat keamanan ya untuk membantu pengosongan itu gitu supaya proses pembangunan ini. Namun sekali lagi ini tetap harus dengan pendekatan humanis ya, yang tadi di awal saya katakan mereka adalah partner kita, mitra kita. Kita jangan menciptakan musuh-musuh di sekeliling proyek kita. Maka itu penting ya penjelasan sampai well understood tentang maksud tujuan dari proyek ini, dan diyakinkan sebenarnya apa yang diberikan ini tidak akan merugikan mereka gitu kan. Itulah kadang-kadang Bu Darina, kelebihan dari internasional standar. Kalau mereka itu memang betul-betul shiverly, jadi lebih dari 10% aset produktifnya hilang, atau dia vulnerable ya, dia karena manula, karena single parent wanita, kemudian disability, poor ya ataupun minority, itu ada program tambahan. Saya kira PLN sudah paham ada yang disebut LRP ya, Livelihood Restoration Program. Kalau katakanlah ini tidak tanpa donor, PLN dengan kebijakannya sendiri, saya kira kemarin kami rapat dengan Ibu ya, Bu siapa yang direktur ini Bu, resiko dan investasi keuangan. Ibu Siti ya. Iya, Ibu Siti. Itu saya kira bagus sekali, ke depan PLN akan melakukan itu. Jadi regardless apakah dengan donor atau tidak, karena mengadres isu-isu yang semacam ini. Karena tadi filosofinya adalah sustainability dan meminimize risk ini sebenarnya. Saya kira demikian Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rimun. Pak Dudung cukup puas ya Pak ya atas penjelasan yang sungguh luar biasa dari Pak Rimun dan Pak Heru Setiawan tadi. Boleh kita lanjut ke panelis yang kedua ya Pak. Kita undang Sri Kandi PLN, Ibu GM yang sudah standby di sana, yang setiap hari juga harus mengontrol proyeknya dari ujung ke ujung.
Jadi lebih banyak di jalan Ibu Ratna ini. Ibu Ratna Samsudin, silakan sebagai panelis dapat memberikan pertanyaan baik kepada Pak Heru, Pak Rimun atau Ibu Lia. Silakan Bu Ratna. Terima kasih Mbak Derina. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wilio Kusihato selaku Direktur Mega Project dan EBT, Pak Muhammad Iqbal Nur, Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan, Bapak Ibu narasumber, rekan-rekan senior leaders, planners, dan seluruh penggawa konstruksi ya, karena ini sebagian besar peserta pasti dari teman-teman UIP yang hadir pada project talk series ke-6 hari ini. Topik PTS kali ini adalah suatu kisah klasik ya, tadi disampaikan oleh Pak Direktur, ini sudah sejak kita mulai membangun project case terkait pembebasan lahan dan ROW itu kita hadapi. Nah, di sini izinkan kami dari PLN UIP JBB, di mana area kerja kami adalah wilayah yang sangat padat penduduknya karena kita berada di ibu kota negara, yaitu di DKI Jakarta, Banten, dan juga sebagian Provinsi Jawa Barat. Case yang utama yang sebenarnya kami hadapi di sini lebih kepada bagaimana banyaknya tanah-tanah ataupun lahan tapak tower yang akan kita gunakan itu adalah milik dari negara, itu BMN ataupun BMD. Nah, di sini saat ini kami sedang melakukan suatu program pembangunan Sutet 500 Cafe Looping Jakarta, untuk perkuatan sistem Jakarta, di mana sebagian besar juga jalurnya itu menggunakan tapak tower existing 150 cafe yang kita upgrade menjadi 500 cafe. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek SUTT maupun SUTET di DKI Jakarta dan Banten dan sekitarnya, hal-hal yang kami hadapi adalah pertama adalah terkait dengan skema pemanfaatan lahan. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Heru, tetapi sampai saat ini skema pembebasan lahannya itu masih belum adanya sinkronisasi di antara BUMN atau BUMD maupun instansi-instansi yang lain. Kita kalau membebaskan lahan milik masyarakat atau instansi swasta saat ini BUDER itu sudah lebih kondusif ya, relatif lebih lancar sesuai apabila kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, masyarakat juga sudah mulai mensupport. Tetapi apabila kita akan melakukan pembebasan lahan atau pembayaran kompensasi ROW pada lahan-lahan milik BUMN ataupun milik BUMD tadi atau milik provinsi Pemprov ya, ini kita masih mengalami atau menemui beberapa hambatan. Misalnya terkait dengan belum sinkronnya aturan-aturan atau regulasi yang mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi kita selaku yang akan memanfaatkan lahan dan pihak instansi yang selaku pemilik lahan. Yang kedua juga besaran nilai sewanya dan baik tapak tower maupun kompensasi ROW-nya yang memang sudah diatur, tetapi formulanya belum seragam, termasuk juga durasi dan jangka waktu pemanfaatan lahannya. Hal lain yang kami temui di dalam proses pembangunan adalah kendala sosial akibat pembangunan yang kita lakukan di bawah di lahan existing, sehingga kita perlu melakukan pembersihan pemukiman warga yang berada di bawah lokasi tapak-tapak tower kita ataupun di bawah jalur transmisi kita. Karena tadi kan kami sampaikan sebagian jalur transmisi menggunakan lokasi existing. Dan di satu lagi untuk di Pemprov DKI ada aturan yang mengatur bahwa lahan-lahan yang berada di bawah jalur transmisi itu ditetapkan sebagai jalur hijau. Sehingga tidak dapat diajukan IMB-nya. Tetapi tetap saja warga sangat banyak bermukim di bawah tapak atau di bawah jalur transmisi tersebut dengan berbagai aktivitasnya. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, kami mohon konfirmasi ini narasumber kita ada Pak Rimun yang sudah sangat spesialis di bidang safeguard dan pembebasan lahan, ada Pak Heru, Bu Ria. Sesuai dengan aturan yang ada, kita sudah punya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 yang baru ya Bu ya, di bulan awal tahun.
terkait dengan penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral, dan di mana diatur pada pasal 29 dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kendaraan yang melintasi barang milik negara atau barang milik daerah, maka mekanismenya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Nah, sudah ada PMK-nya ya Bu ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang mengatur tentang jangka waktu sewa dan faktor penyesuaian koefisien harganya di angka 1-20%. Nah, di sinilah kita sedikit menemui hambatan, karena kalau pihak PLN kita selalu mengusulkan di koefisien di 1% ya Bu ya, untuk di seluruh kegiatan infrastruktur listrikan. Namun faktanya Bu, yang kami alami itu dengan BUMN misalnya, dengan KBN, dengan Pelindo, dengan Jasa Marga, dengan BUJT yang lainnya, misalnya CLB, MLJ, kereta api. Nah, ini tetap masih belum belum sepakat nih terkait dengan harga sewanya. Jadi mereka masih akan mencoba untuk menerapkan aturan sesuai dengan yang berlaku di perusahaan masing-masing, baik terkait dengan perhitungan sewa maupun jangka waktunya. Jadi ada yang 5 tahun, ada yang 25 tahun, ataupun sesuai dengan masa konsesi yang dimiliki oleh mereka. Nah, pertanyaan kami, mohon pencerahannya, apa langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk menghadapi situasi ini, karena kita ingin percepatan proyek tidak ada kendala, apalagi ini sebenarnya kan tanah milik pemerintah ya, atau milik pemerintah daerah, jadi kantong kiri kantong kanan sesama BUMN, tetapi malah memang masih belum bisa kita smooth dalam pelaksanaannya. Itu yang pertama Bu Derina, boleh lanjut yang kedua ya? Oh, boleh Bu. Tadi Pak Madun kan juga dua, izin kami juga dua. Nah, ini mungkin ke Pak Rimun nih selaku social safeguard spesialis nih Pak Rimun. Jadi mohon izin terkait dengan penanganan masalah sosial di bawah terkait dengan pembangunan jaringan transmisi. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2018 untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan, itu dibentuk tim penanganan dampak sosial tersebut oleh Pemprov. Nah, tetapi dalam hal ini Pemprov DKI sepertinya hal ini belum lazim ya, ada tim terkait penanganan dampak sosial. Kami selaku di UIP JBB itu sudah sangat sering melakukan komunikasi, koordinasi, kirim surat, tetapi sepertinya belum ada tindak lanjut yang spesifik ya terkait dengan pembentukan tim penanganan dampak sosial ini. Nah, untuk itu kami mohon arahannya, pencerahannya, apakah ada langkah-langkah atau cara lain yang dapat dilakukan oleh kita ya untuk mempercepat proses pembangunan, selain kita tadi harus mengacu kepada peraturan presiden tersebut terhadap masyarakat yang tinggal atau bermukim di tanah negara yang berada di bawah tapak tower atau di bawah jalur transmisi tersebut, sehingga tidak terjadi benturan sosial di masyarakat yang berakibat terjadinya penolakan warga. Mungkin itu Bu Derina, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ratna, borongan pertanyaan, tapi memang sudah kita beri waktu dua-dua ya. Jatahnya dua-dua Bu Ratna. Jadi memang Bu Ratna, kalau boleh sedikit ya, terkait dengan masalah pemanfaatan lahan BNN, kemudian sewa menyewa, Pemprov, sepertinya apa sih yang perlu kita lakukan ya, strateginya seperti apa supaya nanti tidak menghalangi. Kita tahu ada aturan-aturan, tetapi sepertinya standarisasi terkait dengan besaran kompensasi itu belum. Untuk BUMN itu mungkin sudah ada, tapi untuk yang BUMN sendiri itu yang menurut kita nanti ke depannya harus ada. Ini manajemen regulator ini harus hadir ini, Pak Heru. Pak Heru Setiawan itu harus menjawab ini pertanyaan ini. Silakan Pak Heru. Pak Heru Setiawan. Terima kasih Bu moderator. Terima kasih Ibu Rana atas pertanyaan luar biasa ini. Jadi ini pertanyaan Bu Rana itu ada berbagai aspek nih. Dan memang kalau tadi juga sudah disampaikan di
depan oleh terkait regulasi-regulasi yang sebenarnya sudah menjadi acuan kita bersama, namun di dalam implementasinya selalu masih ada permasalahan-permasalahan. Kira-kira seperti itu. Nah, di situ bisa dua kemungkinan, bahwa memang regulasinya belum cukup mengatur, atau jangan-jangan pemahaman atas regulasi itu yang berbeda-beda, baik dari sisi kami, dari sisi PLN, dengan dari sisi instansi pengguna regulasi tersebut. Nah, barangkali tadi sebagaimana disebutkan oleh Bu Ratna, untuk ada regulasi yang masih fresh juga, nomor 2 Permen PP nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Di situ di pasal 29 disebutkan bahwa untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan yang menggunakan kekayaan negara, BUMN, BMD, BUMN dan seterusnya masuk pada PMK atau Kementerian Keuangan. Memang di dalamnya ini ada mengandung diskusi ini. Di situ kan disebutkan antara kekayaan negara, BUMN, terus BMD, kemudian ada BUMN. Nah, tanah BUMN yang mana yang mengatur pada PMK? Karena setahu kami yang tadi juga disampaikan bahwa BUMN itu tanahnya bukan tanah perusahaan. Memang BUMN juga mungkin ada yang mengelola tanah yang merupakan BUMN. Nah, barangkali itu ya. Seperti kayak PT KAI itu kan, jalur kereta apinya itu kekayaan dari PT KAI, tapi tanahnya adalah kekayaan negara dalam ini PMN. Apakah itu yang dimaksud dalam regulasi ini? Nah, itulah yang mungkin nanti akan kita perdalam lagi dengan menunjukkan terkait keputusan ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan Bu Ratna tentang aspek diskusi yang di dalam konteks pemanfaatan PMN itu antara lain tadi ada mekanisme ya mekanisme, kemudian tadi mekanisme pemanfaatan itu seperti apakah, apa melalui sewakan atau melalui kerjasama operasikah dan seterusnya, kemudian juga ada faktor biaya. Nah, kalau saya menambahkan ada unsur masalah jangka waktu dan juga masalah jenis dari PMN itu sendiri. Nah, mari kita lihat di Permen 100 terkait biaya, mari kita lihat di PMK 115. Di situ bahwa untuk pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur di atas tanah PMN itu dapat diberikan keringanan lah. Berupa faktor penyesuaian yang mungkin Bu Ratna juga sudah tahu, yaitu sampai 20%. Nah, memang betul di dalam implementasinya bagaimana nih 1-20% ini? Nah, itu juga jadi diskusi kami loh. Pak, kalian minta 1%. Terus mereka juga mengingat, coba kalau gitu PLN sampaikan dong dasar-dasarnya supaya permohonan 1% itu apa masuk akal. Justifikasinya apa kok PLN minta 1%? Kan gitu. Nah, dari berbagai komunikasi itu yang kebetulan kita ini ya, pada saat itu juga masih jam Uderina di PPT itu, akhirnya dari komunikasi dengan Kementerian Keuangan juga DJK, akhirnya kami memang menyampaikan kayak semacam kajian-kajian analisa yang dikirimkan oleh DJK bahwa PLN ya untuk proyek PLN 1% dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek, baik dari sisi regulasi maupun dari aspek beban biaya tambahan terhadap proyek tenaga listrikan. Akhirnya kalau yang itu diterima, mungkin pada saat itu juga Ibu Rana tahu diterima untuk proyek-proyek tertentu. Gitu. Ada 12 item pada saat itu, dan juga belakangan menyusul proyek-proyek berikutnya yang diterima 1%. Mekanismenya apa? Mekanismenya berupa biaya sewa. Itu tadi menjawab mekanisme. Nah, terus untuk proyek lainnya bagaimana? Nah, itu kami mencoba komunikasi lagi. Makanya kami mengundurkanlah yang surat yang kedua pada saat itu ditetapi kajian bahwa sepanjang proyek listrik yang ada di dalam RUPTL melintasi infrastruktur, yang kok 1%. Nah, kira-kira gitu. Namun yang satu dua ini kurang begitu ditanggapin. Nah, namun kami pernah juga melihat surat di internal mereka, cuman kami nggak menyimpan, di situ ada surat sebenarnya dari ini, bahwa sepanjang
apa namanya terkait proyek-proyek listrik ya diberikan 1%. Nah dalam berbagai kesempatan juga ini khususnya untuk pemanfaatan tidak langsung ya, khususnya untuk RUU dalam berbagai kesempatan bertemu dengan Direktorat BUMN ya, yang di bawah DJKN itu juga mereka menyebutkan bahwa oh ya kalau proyek infrastruktur kan khususnya yang tidak merubah fungsi dan struktur tanah itu akan diberikan faktor penyesuaian 1%. Dalam interaktif diskusi yang sifatnya interaktif, mereka juga malah bingung kalau 1% malah kami lebih mudah ngitungnya Pak pertimbangan. Tapi kalau misalnya antara 1 sampai 5 10, kok 10, kok 5, kok ini malah bingung mereka gitu. Itu juga menjadi tantangan tersendiri di Direktorat BUMN untuk menentukan itu. Akhirnya mereka sudah sih 1% akhirnya disetujui sebenarnya loh. Hanya saja mungkin ini belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Itu terkait dengan biaya. Kemudian mengenai jangka waktu. Jangka waktu juga berbeda-beda ini permasalahan. Ada yang mengenakan 5 tahun, ada yang ini. Padahal kita kan inginnya sepanjang kita membutuhkan. Ya kalau oke lah, kalau untuk regulasi yang di 115 kan 50 tahun, oke lah berarti kita pakai 50 tahun. Nah itu memang sebagian proyek, sebagian besar sudah disetujui. Itulah. Nah, itu terkait jangka waktu. Kemudian masalah apalah kita dulu. BUMN tadi sudah Pak Heru. Satu lagi sepertinya. Mohon izin Bu Moderator boleh menanggapi sedikit terkait dengan jangka waktu. Oh iya, boleh silakan Bu Ratna. Pak Heru, ya, Bu. Terkait jangka waktu Pak Heru, jadi beberapa instansi itu menyatakan kan mereka memegang masa konsesi ya Pak ya. Karena ya, selaku BUMN mereka juga mendapatkan masa konsesi. Nah, masa konsesi mereka itu kadang kalau kita minta 50 tahun, dia sendiri hanya memegang masa konsesi sampai dengan 25 tahun misalnya. Jadi, mereka tidak bisa memberikan kepastian kalau kita meminta jangka waktu lebih dari masa konsesi yang mereka miliki gitu. Itu mungkin juga suatu kondisi yang harus disikapi, Pak ya. Seperti itu, Pak. Dan tadi yang 1% itu mereka kan kalau 1% kan berarti pendapatan mereka makin kecil nih, Pak. Makanya tadi saya menyatakan belum mengakomodir nih kedua belah pihak karena masih ada range-nya 1-20%. Kalau kita kan pasti minta yang paling rendah ya Pak ya, dengan segala konsekuensi dan segala kajian ya, yang kita buat. Tapi dari pihak BUMN ataupun instansi yang lain, mereka akan mencoba ya namanya mendapatkan, memanfaatkan barang mereka ya, aset mereka ya, mereka akan mencoba menaikkan koefisien tersebut. Nah ini mungkin tadi udah kalau memang harus ditetapkan 1%, mungkin lebih baik ya Pak ya, jadi tidak banyak formula seperti itu. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Bu Deri. Untung Ibu mengingatkan ya yang tentang konsesi itu, betul. Jadi masalah yang 1% itu memang ketika kita berhadapan dengan BUMN yang dikonsesikan, contohnya jalan tol ya, jalan tol itu kan BUMN, tapi kan dalam pengoperasian jalan tol itu diserahkan kepada badan usaha, namanya badan usaha jalan tol. Nah, badan usaha jalan tol dalam rangka menjalankan operasional itu mereka namanya ada perjanjian konsesi, atau perjanjian lah namanya, peristiwa namanya konsesi. Nah, di dalam konsesi mereka punya hak tertentu. Nah, itu betul Bu Ratna, itu memang selama ini juga terjadi. Karena memang kenapa? Pemegang konsesi seakan-akan memiliki hak bahwa selama masa perjanjian itu yang barangkali yang mungkin tadi 25 tahun, nah kalau begitu PLN berhadapan dengan kami dong, kan kira-kira seperti itu ya. Kalau PLN mau nyewa ya ke kami dong. Terus PLN bilang, kami minta keringat. Oh nggak bisa. Ketentuan itu nggak berlaku pada kami. Kan gitu kira-kira komunikasinya selama ini. Nah, itu juga Bu, itu artinya permasalahan Bu Ratna itu dan WP Plan menjadi perhatian kami Bu di waktu itu. Mulai dari PPT juga sekarang ini kami masih selalu mengkomunikasikan, bahkan dalam rapat terakhir itu debatnya seperti ini. Debatnya adalah, Pak, walaupun itu tanah dikonsesikan, tapi kan konsesian untuk jalan tol. Nah, sementara PLN melewati jalan tol itu bukan dalam rangka urusan jalan tol, nggak ada urusan. PLN melewati itu karena butuh di sedikit tempat di seberang sana. Nah, jalan tol ya silakan dalam konteks operasional jalan tol, silakan Anda menerapkan biaya-biaya di situ, misalnya ada rest area, ada iklan, ada pemasangan utilitas, tapi dalam konteks sebuah rest area itu silakan, karena itu memang komersial. Tapi kalau yang instansi PLN yang tidak ada hubungannya,
dan tidak ada kaitannya dengan pengurusan jalan tol, maka seharusnya tidak digunakan. Apa? Seharusnya tetap urusannya adalah dengan pengguna BUMN atau pengelola BUMN. Pengguna dalam ini Kementerian PUPR, pengelola adalah tentunya adalah Kementerian Keuangan. Itu yang memang redaksi yang kami bangun seperti itu. Nah, ini, nah kami juga dengan tempatnya Pak Wahidin dan Pak Joko beberapa kali komunikasi ini, alhamdulillah ini mungkin kabar bagus juga ini bagi teman-teman di UIN, itu ada surat yang masih sangat baru, itu di tanggal 14 September 2021, Bu. Mungkin Ibu sudah mendengar belum ini, Bu? Intinya bahwa terkait masalah yang konsesi, sudah ada penegasan dari Kementerian Keuangan dalam ini melalui surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa pembangunan transmisi yang menggunakan BUMN dilakukan berdasarkan PM 4115, itu penegasan pertama. Penegasan kedua, dalam hal tanah dikonsesikan ke BUJT, maka BUJT dapat memanfaatkan rumija untuk kegiatan terkait dengan perusahaan jalan tol. Artinya, pada usaha jalan tol itu ya dapat memanfaatkan rumija terkait dengan perusahaan jalan tol itu. Itu barangkali yang sudah menjadi materi diskusi sebelumnya. Nah, kemudian dalam surat ini yang tiga disebutkan, apabila PLN memanfaatkan rumija jalan tol untuk pembangunan listrik, maka itu tidak termasuk lingkup pengurusan jalan tol untuk kepentingan tol, sehingga pemanfaatan BUMN tersebut masuk dalam koridor pemanfaatan BUMN yang harus duduk pada ketentuan BUMN. Nah, artinya, mudah-mudahan, Bu, dengan adanya surat ini, kedepannya sudah ada tidak lagi ada dispute, kita harus komunikasi dengan siapa. Artinya, dengan adanya surat ini, berarti tegas bahwa komunikasi kita adalah dengan adalah pengguna barang, dalamnya Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu dalam konteks menyetujui saja, tapi dalam konteks biaya kita majukan ke pengelola BUMN, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang akan menyetujui 1% atau 2% itu kira-kira seperti itu. Nah, dan tidak ada lagi kita komunikasi tawar-menawar dengan pengelola BUJT. Nah, mudah-mudahan mungkin itu yang dengan surat ini bisa menjawab pertanyaan Bu Ratna. Nah, kemudian terkait dengan yang BUMN dengan dan BUMD, ya memang betul Bu, itu karena ini kita khususnya yang kekayaannya BUMN itu ya memang karena ini memang berbeda-beda ya, jadi tergantung pada kewajiban dari BUMN tersebut. Contohnya untuk Pelindo. Untuk Pelindo sebenarnya itu dulu konsepnya kan selalu dalam bentuk sewa. Dalam bentuk sewa terus kita menyadari bahwa oh itu menimbulkan biaya tinggi. Nah, kemudian sempat juga kita minta mediasi kepada Kementerian BUMN dan pada saat pertemuan tersebut antara muncul dalam bentuk ini apa namanya PLN mengajukan hak atas tanahnya si Pelindo. Pelindo itu kan dia punya HPL, hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu bisa ditimpa oleh hak guna bangunan. Nah, silakan PLN mengajukan hak guna bangunan. Nah, kira-kira sebenarnya konsep itu pernah diajukan. Nah, saya kurang tahu persis di lapangan apakah sudah ada yang menggunakan konsep ini. Nah, konsekuensi daripada penggunaan HGB di atas HPL itu apa? Ada biaya-biaya memang yang harus dikeluarkan pada kita kepada si pemilik HPL lama. Nah, untuk mekanisme dan seterusnya barangkali mungkin nanti kita bisa pelajari bersama karena memang kita belum ada kisnya nih. Tapi intinya way out atau jalan keluar terhadap itu sudah pernah disampaikan. Dan itu juga dalam konsep-konsep bisnis sudah banyak dilakukan. Misalnya ada mall didirikan di jalan di atas HPL. Nah, di situ ada BDP. Nah, memang ada kelemahan di situ. Ketika jangka waktu HGB kita yang di atas HPL itu up, terakhir, kita akan nanti berurusan lagi dengan si Pelindo tadi, bukan untuk memperpanjangnya, kira-kira seperti itu. Nah, dan untuk, ya memang ini mungkin nanti ke depannya gini, Bu, saya mengusulkan kepada Bu Lia juga yang selama ini koordinasi dengan tim kawal dari BUMN dalam konteks pemanfaatan lahan-lahan BUMN, barangkali mungkin kita bisa nih, walaupun tidak seragam, tapi setidaknya mekanisme-mekanisme yang perlu ditempuh dalam hubungan antara pemanfaatan lahan antara BUMN bisa disepakati bersama. Walaupun nanti kesepakatan bersamanya dalam bentuk, oh bisa opsi ini, opsi ini, opsi ini. Itu. Saya jadi kepikir itu ketika tadi ada pertanyaan Bu Rana, seharusnya seragam dong dengan Pelindo, sewa-sewa-sewa. Dengan sana, HBGW di atas apel, dengan sana, lain lagi. Nah, itu barangkali memang perlu menjadi bagian daripada diskusi dalam rangka sinergi BUMN. Nah, itu mungkin nanti juga perlu kita masukkan pada tim kawal BUMN, BUMN di Kementerian BUMN. Penuh ya? Cukup, Pak Heru. Oke, makasih Bu Dedina. Mungkin bisa ditambahkan oleh narasumber yang terima kasih.
Ya, tapi mungkin karena waktunya terbatas, saya tadi memang Pak Heru, memang ada PR nih bagi kita. Jadi saya ingat bahwa terbitnya surat dari DJKN itu kan hanya a certain project ya Pak. Jadi yang lain seperti apa gitu ya, di RPTS seperti apa. Jadi kita tuh sebenarnya ditunggu, Pak Heru kita ditunggu membuat kajian. Dan diajukan kepada DJKN. Itu sudah bergulir tapi, semua, Bu. Sudah di DJK, sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Artinya DJK pun, sekarang ini komunikasi-komunikasi yang dilakukan sekarang itu dalam rangka itu. Ayo, Mbok, Anda keluarkan, walaupun mereka secara prinsip sudah menyetujui 1%, Mbok, dikeluarkan apapun, notal dinas atau surat atau apapun yang silakan Anda secara internal sebarkan ke seluruh kantor wilayah, bahwa kalau proyek PLN ya 1%. Itu sebenarnya tadi kita minta dari tempatnya mereka, cuman masih ya masih takut. Ya, artinya memang harus kedepannya mungkin engagement ya Pak, engagement ya. Stakeholder ini penting nih. Jadi Ibu Ratna, gimana cukup memuaskan ya Bu pertanyaan jawabannya? Kalau enggak nanti kita bikin sesi sendiri Bu Ratna. Sendiri. Terima kasih Pak Heru pencerahannya. Sambil ngopi-ngopi. Ya siap, makasih Bu Derina. Terima kasih Ibu Ratna. Berikutnya panelis terakhir ya. Pak, oh masih ada dua lagi. Masih ada satu Bu Derina. Ya, Pak Ramadansyah. Ini silakan tadi, Pak. Pertanyaan Bu Ratna ada beberapa yang perlu saya respon. Gimana Bu? Mungkin gini Pak, sebenarnya ini kayak yang khususnya Bu Ratna ini kayaknya nanti Pak Rimun akan dipanggil di tersendiri private dengan Bu Ratna. Tapi kalau Pak Rimun mau menambahkan sedikit boleh Pak, tapi waktunya sedikit ya Pak ya. Boleh ya Pak? Boleh. Silakan Pak Rimun. Pak Rimun, monggo. Ya, sebelum ke yang dampak sosial, mungkin saya mengingatkan kita semua yang tadi dibahas oleh Pak Heru itu menurut dari sisi prosedur pengadaan tanah itu Pak, proses itu harus sudah selesai sebelum penlok Pak, itu amanahnya itu. Oh ya, yang regulasi baru ya. Betul, jadi Bapak ngurus tentang apakah mau sewa mau apa terserah, karena di sana itu memang kalau pembangunan untuk tanah umum ini kena aset pemerintah, BUMN, BUMD dan seterusnya itu mengikuti regulasi yang terkait dengan itu, tetapi proses izin apa belum status dan sebagainya itu harus sudah selesai sebelum penlok. Nah, di pasal 57 itu diatur di 43 ya kalau di PP 19, tapi kalau di permennya diperjelas di pasal 57 di sana proses pengajuan izinnya itu harus sudah dilakukan sebelum pendataan awal itu selesai. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tidak melakukan itu, maka penlok dianggap sebagai proses izin. Ya kan ngamuk-ngamuk yang punya aset gitu kan. Nah, itu nanti akan mungkin ini penting untuk saya kemukakan supaya menjadi perhatian dari segi time frame. Oleh karena itu lagi-lagi kuncinya itu pada tahap pelaksanaan apa perencanaan Bu Derina. Harus betul. Begitu sudah ditemukan status tanah yang demikian harus ancang-ancang sampai clear dulu baru diproses ke penlok. Karena begitu meluncur penlok nanti argo akan jalan dan nanti pada tahap pelaksanaan pas verifikasi oleh tim pelaksana tadi ditanya mana ini izinnya, mana ini, kalau enggak BPN enggak mau dibalikin, enggak mau kerja ke tahap pelaksanaan. Nah, ini adalah regulasi baru yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua terkait dengan dampak sosial Bu, jadi saya menduga kenapa DKI enggan itu karena memang di pasal 3-nya itu dikatakan di pasal 4 dari PP Perpres 62 itu Bu, di sana itu memang yang bisa di entitle untuk mendapat santunan itu memang warga setempat itu Bu. Jadi harus KTP-nya itu KTP setempat, kalau nggak punya KTP ada keterangan dari camat setempat. Nah, ini menurut saya hal yang menyulitkan di lapangan ya regulasi ini. Dan yang kedua minimal harus 10 tahun. Gitu. Jadi, bagaimana yang kurang dari 10 tahun? Nah, di sinilah Bu gap dari internasional standar itu. Akhirnya kan itu meninggalkan sisa persoalan regulasi ini. Nanti kalau mereka eligible dengan itu baru nanti di pasal 8 itu dia berhak ya, berhak untuk mendapatkan beberapa hak santunan yaitu berupa biaya pembersihan, kemudian mobilisasi ataupun disewakan paling lama 12 bulan ya.
dan juga mendapat tunjangan pendapatan dari pengolahan tanah itu. Jadi ini semua nanti disusun dalam bentuk dokumen rencana pengolahan dampak oleh instansi, diajukan kepada tim terpadu yang diketahui oleh Sekda setempat, provinsi asalnya, tetapi provinsi bisa mendelegasikan ke kabupaten kalau dalam kasus tertentu, boleh. Nah, nanti baru diappraisal juga oleh KJPP, ya, dan seterusnya baru dibayarkan. Lebih detail, Bu, diatur di Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2020. Itu saya kira. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Rimo. Jadi memang di tahap awal itu sangat penting ya, Pak. Jadi ya, penting, dan kita melibatkan para stakeholder tadi ya, Pemda tempat itu juga di awal itu, sehingga tadi meminimalkan semua. Mungkin lama, tetapi kedepannya akan lebih mudah. Baik, dan itu, saya dan itu baru satu kasus yang BMN, BMD, Bu. Nanti ada lagi tanah kas desa. Bagaimana kalau melewati kawasan hutan? Bagaimana kalau tanah adat? Ya, itu semua harus refer kepada regulasi yang terkait itu. Mungkin penting banget tadi. Ya, oke, makasih. Iya, betul, Pak Rimun. Masalahnya banyak dari A sampai Z. Tapi kayaknya memang next session ini pasti kita akan mengundang lagi Pak Rimun ya. Karena banyak sekali nih, Pak, permasalahan kita. Baik, saya undang Pak Ramadan Syah untuk memberikan suatu pertanyaan kepada panelis. Pak, ini waktunya kita boleh dua tapi sedikit ya, Pak ya. Boleh nggak, Pak? Silakan Pak Ramadan Syah. Baik, terima kasih Bu Derina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Pak Direktur Mega Project dan EBT Pak Wiluyo, Bapak Direktur Regional Sumatera Kalimantan Pak Iqbal Nur, para narasumber, juga rekan-rekan GM, para planners yang hadir di Project Talk Series ke-6 ini. Jadi mungkin pertanyaan kami nanti satu aja, Bu. Kita tadi sudah diberikan refreshment lah ya, bahwasanya dari perdir dari undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum beserta peraturan pemerintah, semua kita sudah ya katakanlah well educated begitu. Kita juga tadi kuncinya tadi yang berulang kali disampaikan Pak Rimun, ada penetapan lokasi, Bu Lia juga menyampaikan tertib hukum, tertib administrasi, ya. Tapi nyatanya, faktanya di lapangan kami ternyata pernah digugat, ya. Proses memang di dalam pengadaan tanah itu kita pada saat itu memilih tidak mengurus penetapan lokasi karena memang transmisi ini. Transmisi kita lihat sehamparan dan jumlah towernya juga tidak terlalu banyak. Tetapi faktanya kami digugat. Nah, yang kemudian dalam proses gugatan itu ternyata pekerjaan juga bisa dihentikan. Ya, proyeknya malah menjadi terkendala. Ketika kita mau konsinyasi, pengadilan ya berpegang, ya daya paksanya tidak ada karena tidak ada penlognya. Nah, ini kira-kira kalau seperti kasus yang kemarin kami hadapi, nanti kita juga harus belajar dari kejadian ini, bagaimana ini menghadapi proses gugatan, litigasi ini seperti apa. Karena pada saat itu walaupun sudah terselesaikan, tetapi kelihatannya kita perlu pada saat itu ya belajar banyak dari kasus itu dan berharap ke depan punya strategi ya atau langkah-langkah. Even kita sudah penuhi ini semua ketentuannya, regulasinya sudah kita ikuti, prosesnya kita harus sabar menunggu sampai apa tadi berkaitan dengan masalah sosial. Mungkin kira-kira itu aja yang kami tanyakan. Semoga nanti ini jadi bisa menjadi acuan persiapan kalau misalnya ke depan yang proyek-proyek kami tentunya di jalur transmisi masih sangat banyak, Pak, Bu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon penjelasan. Iya. Baik, terima kasih Pak Ramadan Syah. Ini terkait dengan gugatan hukum ya. Sebenarnya
mungkin lesson learn. Lesson learn apa sih terkait dengan case kemarin? Mungkin Ibu Zamraliani bisa memberikan sedikit pencerahan tadi paling tidak terhadap case yang terdahulu, kemudian untuk kedepannya seperti apa kira-kira? Apa yang harus kita lakukan di teman-teman ya di proyek yang setiap hari bertemu dengan masyarakat, yang mengalami kendala, mengejar target. Nah ini kira-kira apa Bu Lia, kira-kira? Baik, Bu Derina, terima kasih. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan Bapak, mungkin saya sedikit akan menggambarkan bahwa potensi-potensi gugatan apa sih yang akan timbul dalam proses terkait proses pengadaan tanah ini. Sebagaimana kita kalau kita lihat dari sisi undang-undang, Pak, bahwa potensi-potensi gugatan itu ada di proses persiapan dan pelaksanaan. Nah, kan di dalam tahapan pengadaan tanah itu ada proses perencanaan, ada proses persiapan, ada proses pelaksanaan, dan ada proses penyerahan hasil. Nah, kira-kira ada di mana sih potensi gugatan itu? Ada di proses persiapan, yaitu proses pada saat di konsultasi publik. Nah, di sini pada tahap konsultasi publik itu, di situ apabila dalam hal terdapat keberatan setelah penetapan lokasi, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang paling lambat 30 hari kerja setelah penetapan lokasi. Nah, ini adalah potensi gugatan ada satu di dalam konsultasi publik, di dalam pasal 16 menyatakan itu. Dan juga di dalam pelaksanaan pengadaan tanah, di situ dalam ada potensi-potensinya ada juga di dalam musyawarah ganti kerugian. Di situ ada pada tahap musyawarah ganti kerugian itu, apabila tidak terjadi kesepakatan dalam bentuk atau besaran ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat paling lambat 14 hari. Nah, jadi di sini kansnya ada di dalam proses musyawarah ganti rugi. Dan satu lagi, ada setelah musyawarah ganti kerugian itu ada dari sisi pemberian ganti kerugian. Nah, disinilah potensi-potensi yang harus kita sikapi. Nah, dampaknya apa? Nah, apabila kalau dalam proses di dalam konsultasi publik gitu itu, apabila pihak yang melakukan keberatan itu terhadap putusan PTUN itu paling lambat 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi. Nah, apabila PLN kalah, PLN penetapan lokasi dibatalkan. PLN pindah lokasi, tetapi apabila PLN menang, itu PLN penetapan lokasi itu tetap berlaku. Itu dampaknya daripada apabila ada gugatan ke PTUN maupun putusan kasasi ke Mahkamah Agung. Dari sisi pelaksanaannya itu sendiri, dari sisi musyawarah ganti rugi, di situ pihak yang keberatan itu apabila PLN menang, bentuk besaran ganti rugi atau itu menjadi tetap. Namun apabila PLN kalah, bentuk atau besaran ganti rugi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Nah, apabila tetap dalam pemberian ganti kerugian itu tetap yang pihak yang berhak tadi tetap mau komplain juga, akhirnya kita melaksanakan konsinyasi akhirnya dengan adanya kita melaksanakan ke pengadilan negeri untuk kita menitipkan konsinyasi di situ. Nah, ini adalah proses kira-kira di proses mana potensi-potensi gugatan itu akan ada. Nah, disinilah tadi sebagaimana tadi saya bilang bahwa banyak sekali kasus-kasus yang ada dengan adanya kita sudah melaksanakan mulai dari proses perencanaan, proses persiapan, pelaksanaan, seluruh ini kita laksanakan dengan sesuai regulasi yang ada dan seluruh dokumen ini kita filing dengan baik. Disinilah menjadi kekuatan kita. Karena apa? Karena misalnya pada saat di kans yang mereka tuh melaksanakan keberatan itu tidak mereka lakukan, atau pada saat musyawarah mereka juga tidak melakukan keberatan ke pengadilan negeri. Nah, proses ini pun menjadi kekuatan kita nantinya apabila mereka mempermasalahkan di kemudian hari. Ada beberapa contoh kasus seperti di Paso Wayame. Nah, di situ memang mereka komplain pada saat di ujungnya mereka menyatakan bahwa kita dilakukan dipidanakan karena melakukan penyerobotan. Nah, kita bilang bahwa
kalaupun memang pada saat itu kita sudah melakukan segala sesuatu dokumen itu dengan sesuai aturan, sesuai regulasi yang ada, pada saat keberatan, pada saat konsultasi publik, dan pada saat musyawarah ganti rugi, dan pada saat pemberian ganti rugi, harusnya mereka melakukan keberatan di situ, tidak pada saat di ujung. Nah, itulah kita disitulah kita bilang bahwa dengan adanya kita satu proyek strategis nasional, dengan adanya kita sudah ada di RUPTL, dengan adanya mereka tidak melakukan keberatan terhadap proses-proses yang di awal tadi, pada saat proses persiapan mereka tidak melakukan keberatan, pada musyawarah ganti rugi mereka tidak melakukan kegiatan. Jadi sehingga pada saat itulah kita bilang bahwa seharusnya pada saat kalau memang pemilih tanah ingin komplain atau ingin mengajukan keberatan kepada kita, seharusnya pada saat tahapan-tahapan yang memang ada ruangnya di dalam undang-undang, seharusnya pada saat itulah mereka mengajukan keberatan. Nah, dengan adanya kembali lagi sebagaimana tadi saya bicarakan di awal, bahwa dengan adanya proses yang sudah kita lakukan ini sesuai regulasi yang ada, kemungkinan-kemungkinan untuk gugatan di kemudian hari atau komplain di kemudian hari dengan adanya aduan-aduan atau laporan-laporan ke aparat bahwa kita melakukan penyerobotan tanah atau dan lain-lainnya, itu bisa kita minimalisir dengan adanya kita sudah melakukan seluruh proses tahapan-tahapan pengadaan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi memang contoh-contoh kasus yang ada juga memang untuk kasus yang kemarin yang barusan yang tadi saya bicarakan yang pas Wayame itu, bahwa kita sudah melakukan sebelum konsinyasi kita lakukan, kita sudah melakukan stringing ya. Nah itulah yang hal-hal yang sedikit bermasalah. Kenapa kita tidak melakukan konsinyasi dulu? Apapun yang terjadi, seluruh proses dalam pengadaan, tahapan pengadaan tanah itu harus kita lakukan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dengan adanya beberapa kasus di kita sudah melakukan suatu pekerjaan, tetapi tahapan yang tidak bisa kita lakukan. Nah, pada saat seharusnya kita melakukan proses konsinyasi itu, misalnya contoh tahun 2018. Kami dari sisi hukum sendiri kita sampaikan, walaupun memang pada saat itu seharusnya kita melakukan pada tahun 2018, tahun 2021 pun pada saat kita sudah selesai, pada saat sudah selesai stringing, nggak ada masalah. Yang penting proses konsinyasinya tetap kita laksanakan, walaupun memang itu seharusnya itu kita lakukan pada saat pada saat setelah proses konsinyasi. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, dengan adanya pembelajaran-pembelajaran banyak dari sisi case-case yang ada, saya kembali lagi kepada pertanyaan di awal. Jadi memang sepanjang memang seluruh tahapan-tahapan dan seluruh dokumen-dokumen kita sudah filing dengan baik, maka kita bisa meminimalisir. Dua kunci itu yang memang kami dari sisi hukum bermohon kepada Bapak Ibu di proyek, sehingga pada saat di ujung ada gugatan ataupun ada keberatan yang dilakukan oleh para warga atau pemilik tanah, kami bisa maksimal dalam hal untuk membela kepentingan PLN. Kalaupun memang pada saat di ujungnya nanti ada gugatan dari mereka, banyak kasus terutama mungkin Bu Ratna yang memang mengalami satu proyek, tetapi gugatan itu bisa 4 gugatan. Tetapi alhamdulillah dengan Bu Ratna, dibantu oleh Bu Ratna, dan kami sendiri melaksanakan job jidangopnya di dalam pengadilan, karena ini memang keuntungan kita adalah karena kita adalah proyek strategis nasional dan kita ada di dalam RUPTL. Jadi sehingga apapun dengan adanya memang tidak bisa dipungkiri lagi, apalagi dengan keberpihakan, menurut saya dengan keberpihakan undang-undang itu sendiri dengan adanya proyek strategis nasional itu amat sangat memberikan ke kita kekuatan dalam hal kita menjalankan proses di peradilan. Mungkin dari saya mungkin itu, Bapak ya. Pak Ramadansa, kalaupun memang nanti kami, karena kami memang di sini ada permasalahan-permasalahan apapun nantinya,
bisa didiskusikan mulai dari tahap awal pun kami bersedia terbuka untuk mendiskusikan permasalahan ini Pak Ramadansa, sehingga pada saat di kemudian hari kita bisa meminimalisir dari apabila ada permasalahan-permasalahan baik baik keberatan maupun ada gugatan di kita, dan setidak-tidaknya kita bisa melokalisir apabila ada permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Mungkin itu Pak Ramadansah dari saya. Demikian Bu Derina. Terima kasih Ibu Lia. Pak Ramadansah, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Cukup tadi, ya Pak ya. Maaf Bu Derina, yang ditanyakan Pak Ramadansah kan kalau nggak salah yang tidak penlock Pak ya? Ya memang kasusnya memang kebetulan itu tidak penlock Pak. Jadi pilihan kenapa memang tidak penlock ya karena di dalam peraturan, di dalam undang-undang juga kan diatur ya. Kita memilih yang ya ini di bawah 5 hektar gitu. Apalagi transmisi ini ya sehamparan itu paling 20x20 meter persegi begitu. Jadi memang ada case ini sesungguhnya ya kita sebenarnya paham ketika mengajukan konsinyasi ke pengadilan memang ada dua hal ya, artinya ada pengadilan yang dia melihatnya ini sebagai PSN mau menerima konsinyasi, tapi ada juga pengadilan yang kebetulan dia nggak mau. Anda ya ini karena bukan masuk dalam ranah yang tadi, daya paksa itu tadi tidak menjadi berlaku begitu. Nah ini sebenarnya kita ya paham bahwasannya cuma kan persoalannya kita dikejar target, sehingga kadang pilihan kita untuk memilih di jalur transmisi ini mestinya ditetapkan saja kalau jalur transmisi ya harus penlock gitu, karena itu banyak sekali yang harus kita hadapi meskipun transmisinya panjangnya cuma ya katakanlah 50 tower atau ya di bawah 100 tower, tapi persoalannya memang cukup banyak persoalan itu. Jadi kami kira yang kami catat sebenarnya ya memang kepentingan untuk menjadikan jalur kita itu menjadi penlock itu mestinya harus didorong, kemudian ya langkah-langkah yang tadi tertib hukum, tertib administrasi sebenarnya sudah juga kita lakukan, tapi masih juga kami menghadapi gugatan. Sebenarnya itu Pak yang kepingin kami simpulkan. Ya, gugatan yang dilakukan itu kalau bukan penlock sebenarnya gugatan di luar konteks yang diatur di PP 19 maupun Permen tadi Pak itu. Terus bagaimana solusinya di SPE itu Pak, dikenal harga khusus kalau memang proyek kita itu urgent ya, nggak bisa dipindahkan dan sebagainya, maka proyek proponen bisa menempuh harga khusus. Kalau problem yang gugatan itu karena memang keberatan dari segi harga, katakanlah ya. Nah, nanti itu bisa dikonsultasikan dengan MAPI. Di MAPI itu di SPE Bu Derina ada disebut dengan harga khusus, mungkin itu. Karena kalau proses penentuan konsinyasi dan sebagainya yang dijelaskan Bu Lia tadi itu jika menempuh tahapan. Itu mungkin yang perlu kita pahami bersama ya. Terima kasih. Iya. Atau mungkin PLN menempuh jalur lain menggunakan kewenangan CSR-nya ya untuk menyelesaikan problem itu. Karena di luar itu tidak bisa, konsinyasi nggak bisa karena Bapak tidak menempuh penlock. Jadi harus ditempuh jalan-jalan lain yang non yang tadi diatur kalau tahapan itu mungkin. Iya. Ya, terima kasih Pak Rimun. Ini jadi memang ada tambahan insight dari Pak Rimun ya mengenai strategi kita nanti ke depan bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan. Tadi Bu Lia juga menyampaikan bahwa setiap tahapan pengadaan lahan dari setiap persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, kemudian setiap tahapan itu ada risikonya. Di persiapan itu ada terkait dengan konsultasi publik yang harus kita lakukan, kemudian di situ juga kemungkinan timbul ada gugatan ada. Kemudian di tahapan musyawarah ganti rugi dan kegiatan pemberian ganti rugi. Jadi saya rasa memang kita harus memahami setiap tahapan itu memang ada risiko yang kita hadapi. Namun demikian tadi sepanjang aturan itu sudah kita tempuh, harus kita comply. Harapannya itu nanti di dalam
gugatan nanti atau dalam proses litigasinya itu bisa dibatasi. Satu lagi ada panelis ya, karena waktu kita juga tinggal sedikit. Saya memberikan kesempatan Pak Reisal, Bapak yang paling ujung, Maluku Papua, Pak GM, apa kabar Pak GM? Silakan Pak GM, Pak Reisal untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang ada. Silakan Pak Reisal. Ibu moderator, Ibu Derina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Direktur Mega Proyek Bapak Wiluyo. Yang saya hormati Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan Bapak Iqbal. Dan yang saya hormati seluruh senior leader yang menghadiri acara ini, termasuk seluruh peserta yang hadir pada acara ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai pertanyaan, izinkan saya menyampaikan pantun sedikit. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin proyeknya maju, selesaikan masalah tanah dengan bijaksana. Terima kasih Bapak kalian. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Heru, para pembicara di sini, ada kekhususan di Indonesia Timur terkait dengan hak ulayat. Jadi hak ulayat di Indonesia Timur, seluruh Papua dan Papua Barat itu punya hak ulayat. Nah, mungkin supaya ini lebih cepat, saya langsung ke inti masalah. Terkait ROW, kompensasi ROW untuk tanah di hutan lindung ya, yang punya hak ulayat. Sementara hak ulayat tersebut di bawah ROW itu tidak dikelola, tidak ditempati, dan tidak diadakan kegiatan apapun. Nah, untuk tanam tumbuh yang ada kegiatannya, bahwa ada tanamannya, itu clear. Terkait dengan bangunan di atasnya, itu clear. Terkait dengan kompensasi tanah, penyelesaian teknis, yang memang tidak dikelola, tetapi merupakan hak ulayat. Apakah penyelesaian teknis untuk hal ini masih bisa diselesaikan? Ini di Papua dan Papua Barat masih kita belum bayarkan. Ini masih menjadi pending buat kita. Tetapi pekerjaannya tidak terganggu, Bapak dan Ibu. Jadi hanya tinggal masalah realisasi pembayaran kompensasi untuk tanah yang di bawah RW. Pekerjaannya sudah COD dan sudah selesai. Tetapi untuk hal ini, kami perlu firm. Dalam pelaksanaannya juga kita melakukan legal assistant, minta legal assistant dari Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat. Nah, cuman masih ada pertanyaan karena yang sepengetahuan saya, bahwa kompensasi itu dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan dan dampak sosial. Artinya, di dalam pemikiran saya, kompensasi itu terhadap tanah yang betul dikelola. Nah, ini terkait dengan hal ini, mohon pandangan dari Bapak, Ibu sekalian, Pak Heru, dan teman-teman yang lain, agar kami dapat pelaksanaan penggantian ruginya, kompensasinya dapat terlaksana dalam waktu dekat. Terima kasih, Ibu Derina. Ya, terima kasih, Pak Raisal. Pak Heru, mungkin bisa langsung menanggapi ya, Pak Heru. Ibu, terima kasih, Pak Raisal. Kalau dari pertanyaannya, memang ini masih ada dispute ini kelihatannya. Jadi, memang kalau kita bicara normatif ya, bicara normatif bahwa mungkin bagi teman-teman peserta diskusi yang belum ini terlang lingkup pertanyaan, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa dalam pembangunan infrastruktur tenaga listrikan, bukan tidak mungkin PLN akan memasuki kawasan hutan, kira-kira seperti itu.
khususnya dalam rangka pembangunan transmisi. Itu kan akan melewati kawasan hutan. Nah, ketika kalau kita berhadapan dengan kawasan hutan itu sendiri, barangkali tidak jadi masalah karena kita ada mekanisme IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita berhadapan dengan situasi di mana di kawasan hutan itu ada masyarakat. Masyarakat yang harus kita keluarkan dari kawasan tersebut atau yang harus kita lewati jalur transmisi. Maka timbul pertanyaan, bagaimana cara mengeluarkannya mereka? Ganti rugi? Oh tidak, karena mereka dari kawasan hutan. Atau kompensasi, ya, hasilnya ada surat. Nah, ini ada Permen SDM nomor 33/2016 yang mengatur namanya penyelesaian teknis. Penyelesaian teknis itu diberikan kepada dalam bentuk penyelesaian sejumlah uang kepada masyarakat yang menghuni kawasan hutan. Nah, memang dari pertanyaan Bapak tadi, ya kalau dasar normatif bisa kita sampaikan bahwa penyelesaian teknis kawasan hutan pada intinya memang sudah diatur dalam Permen 33. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada tanah ulayat. Tanah ulayat kan pada dasarnya, mungkin nanti ini perlu dibantu ini teman-teman hukum dan Pak Rimo nih Pak. Tanah ulayat pada dasarnya kan setelah kepemilikan masyarakat adat di situ. Nah, itu di lapangan juga memungkinkan bahwa itu memang dikuasai secara langsung, secara fisik, dan dimanfaatkan juga kemungkinan tidak ada dalam rangka penguasaan. Nah, namun, di situ kan tetap ada nilai apa ya antara hubungan antara si masyarakat adat dengan tanah itu ada nilai mungkin ada nilai emosional dan turun-turun dan seterusnya walaupun dalam batas itu tidak dalam keadaan dimanfaatkan dan juga pada saat itu barangkali juga ada nilai komersial. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi yang menarik sekali adalah loh tanah itu kan tidak dimanfaatkan dan tidak dikuasai. Nah sementara di dalam Permen 33 itu kalau nggak salah kan disebutkan bahwa yang dimasukkan oleh dikuasai pengguna lain adalah dimanfaatkan untuk memberikan penggunaan dan tanaman itu di situ permasalahannya. Kalau bicara bahwa masyarakat adat pemegang hak ulayat di situ ada tanah bangunan dia duduk di situ itu jelas penyelesaiannya tapi permasalahannya tanah ini juga tidak dimanfaatkan. Namun di sisi lain dia sebenarnya punya nilai ekonomis dan punya nilai historis dan punya nilai psikologis dengan masyarakat tersebut di situ. Nah, memang di sini ada permasalahan hukum di sini bahwa terminologi penguasaan di sini adalah dalam rangka penggunaan. Apakah artinya kalau tidak dikuasai berarti tidak diganti rugi? Apakah semudah itu kita mengartikan seperti itu? Ya karena kita berhadapan dengan masyarakat di mana kita tidak bisa mengabaikan begitu saja keberadaan masyarakat ada di masyarakat adat di yang memang menguasai dalam tanda kutip kawasan hutan tersebut. Memang saya belum bisa menjawab dengan pasti apakah memang ini harus diberikan penyelesaian teknis atau tidak. Namun setidaknya yang pertama perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan pemangku masyarakat tersebut tentang tanah tersebut. Dan kedua baru bagaimana kita mengatur tentang strategi nilai ganti ruginya, bentuk ganti ruginya seperti apakah. Artinya memang kita menurut saya nih barangkali kita tidak bisa mengabaikan begitu saja nggak usah ganti rugi kita lewatin aja. Oh kita berhadapan dengan masyarakat adat yang notabene pasti secara fisik pasti banyak yang notabene mungkin bisa nanti menimbulkan permasalahan sosial kan gitu. Barangkali solusi-solusi itu yang mungkin belum bisa menjawab exactly tapi menurut saya mungkin itu dari sisi pandangan hukumnya. Nah barangkali untuk penyelesaian yang di lapangan mungkin saya serahkan Bu Darina barangkali ada panelis lain yang bisa menyempurnakan jawabannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Jadi catatannya sebenarnya terkait dengan penyelesaian teknis itu sudah ada Permen SDM 13/2021. Hanya mungkin bagaimana ya melaksanakannya di lapangan karena tentunya kita kesulitan dalam melaksanakan karena yang kita kenal biasanya adalah ganti rugi, tetapi ini adalah penyelesaian teknis. Dan sementara sebenarnya penyelesaian teknis itu tidak bisa disamakan dengan ganti rugi. Terus apa dong ukurannya di dalam memberikan istilahnya mungkin penyelesaian teknis itu apakah terhadap nilai bukan kemanusiaan ya kesejahteraan atau apa itu mungkin Pak Rimun mungkin bisa menambahkan atau Ibu Zamraliani mungkin bisa menambahkan juga terkait dengan pelaksanaannya Pak. Kami pahami bahwa teman-teman mungkin di daerah Maluku Papua ini banyak sekali mengalami seperti yang dialami oleh Pak Raisal. Mungkin silakan Pak Rimun atau Bu Lia. Izin
duluan Bu Lia ya. Ya, itu memang masyarakat adat ini termasuk objek penggandaan tanah yang memiliki karakteristik khusus ya, sebagaimana tanah BMN, BMD, kemudian juga wakaf, kas desa, dan seterusnya tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya juga harus diselesaikan sebelum penlok, solusinya itu seperti apa, skema solusinya itu harusnya ya, karena kalau tidak nanti akan menjadi litik apa istilahnya legacy isu di kemudian hari. Nah, salah satu amanah dari Permen maupun PP itu memang harus bersama-sama dihadapi bersama-sama Pemda untuk menyelesaikan persoalan. Itu satu hal. Kemudian di PP 19 pasal 7 ayat 1 itu di sana bahwa proses penyusunan dokumen pernyataan tadi itu harusnya diikuti dengan studi kelayakan. Salah satunya di studi kelayakan itu dibolehkan untuk melakukan studi khusus Bu namanya atau studi lain yang diperlukan. Ada kasus di Padang, di Sumatera dan sebagainya hal yang mirip begini Man. Jadi apa sebenarnya studi ini digunakan untuk mencari tahu solusi apa sebenarnya yang acceptable by masyarakat adat ini. Karena sebenarnya masyarakat adat itu kan tidak mengenal jual beli Bu sebenarnya rata-rata. Karena tanah itu sudah embedded di dirinya, udah kayak ibunya. Bagaimana kami dipisahkan dengan ibu gitu kan. Jadi terutama di Papua sama, di Flores sama, di Padang sama lah itu ya. Prinsipnya begitu. Jadi sebenarnya harus ada approach khusus tadi yang mungkin dari ngobrol-ngobrol itu ternyata oh gini gini gini. Itulah harusnya yang ditempuh. Itu. Nah, nanti berdasarkan itulah KJPP bisa melakukan penilaian. Termasuk tanah yang sebenarnya seperti tidak digunakan. Itu sama persepsi kita tanahnya angkatan darat ya. Itu tanahnya nganggur, kosong, enggak diurus. Loh, siapa bilang itu untuk latihan perang-perangan gitu loh. Kira-kira mirip seperti itulah analognya. Sama juga masyarakat adat kita harus dicari tahu dengan studi khusus tadi sebenarnya itu apa. Di dalam SPE 204 juga ada disebut dengan highest value ya. Jadi tanah itu kosong, tetapi nanti akan dilihat dari posisi di situ tuh apa nilai keekonomiannya seperti apa, nanti bisa dinilai itu. Tetapi lagi-lagi kalau masyarakat tidak bisa seperti itu, tapi dengan bicara hati-hati dan sebagainya sehingga solusinya itu mungkin sebenarnya bukan uang gitu. Kalau toh uang itu bukan dalam konteks transaksi tanah gitu. Kira-kira begitu ininya. Dan itu harusnya diselesaikan ketika penyusunan dokumen penyusunan tanah. Jadi ketika penetapan lokasi, ketika pembayaran itu semua skema itu sudah tertata di awal tadi. Itu yang idealnya demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rimun. Jadi memang itu tadi ya, bagaimana bentuk penyelesaiannya juga kita mungkin Pak Heru tadi sampaikan sulit, tapi memang tidak bisa dengan bentuk ganti rugi karena aturannya berbeda ya. Tapi bisa nggak Bu Lia kira-kira penyelesaian teknisnya itu memperhitungkan kebutuhan dan dampak sosial masyarakat. Nah, bisa nggak seperti itu? Terus kemudian siapa yang menghitung gitu? Bisa nggak kita mengundang KJPP atau MAPI gitu ya yang punya expert di dalam memperhitungkan dampak terhadap masyarakat itu? Karena mereka kan nggak menguasai, tapi ada di kawasan hutan gitu kan. Nah, seperti biasa PLN nggak bisa masuk untuk melakukan kapan konstruksi. Tadi Pak Rimun menyampaikan bahwa ya harusnya dari awal dijelaskan. Tapi memang gini Pak Rimun, dari awal menyelesaikannya itu, disepakatinya itu kan penyelesaian teknisnya itu yang masih kita sampai saat ini masih perlu diskusi panjang ya. Jadi nggak boleh ganti rugi, tapi apa dong yang harus kita lakukan gitu. Bu Lia mungkin bisa bantu nambahin mungkin? Mungkin mau dicoba nambahkan boleh Bu? Mungkin gini Bu, yang tadi yang dispute di ini sebenarnya di ini Bu apa? Jadi gini, di lapangan itu dikuasai secara hukum oleh secara hak rakyat oleh masyarakat. Namun masyarakat adat itu di sisi lain, walaupun menguasai sebagai pemegang hak rakyat, tidak memanfaatkan lahan itu, artinya tidak dibiarkan dalam kondisi apapun. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah itu bisa diberikan penyelesaian teknis? Karena
di dalam aturan Permen 33 itu yang diberikan penyelesaian tes adalah dan maka dia punya hak, penggunaan hak lainnya. Penggunaan hak lainnya adalah dia menguasai. Menguasai itu adalah dalam rangka dia mendirikan bangunan atau menanam pohon. Kira-kira gitu. Loh ini dia nggak apa-apain di situ. Nah, itu kira-kira mungkin itu. Pak, pakai permen dan tadi aja, Pak, pakai PP9 dan permen, itu di sana jelas bahwa itu dilakukan studi khusus. Karena KJPP sendiri, Bu, kami sudah diskusikan ini, perlu ada data studi khusus itu. Karena dia tidak punya kemampuan sosial itu. Nah, nanti baru ditimpali oleh KJPP untuk legalisasi bahwa itulah nilai yang dibayarkan. Tetapi bagaimana penyelesaiannya tadi itu harus dengan tadi fasilitasi oleh tim sosial yang khusus tadi gitu. Sebenarnya maunya apa sih? Bagaimana sih penyelesaiannya itu? Iya, iya. Iya, iya. Atau mungkin di Permen 33 ini mungkin perlu diperluas kali ya, Pak, Pak Rimun ya, Pak Heru. Ya, bisa jadi dikonfirmasi ini. Saya sudah baca Pak, Pak Heru. Beberapa hal memang harus betul-betul diharmonisasi lagi dengan PP dan pengadaan tanah. Gitu. Ya, permen ini kayaknya mendadak banget lahirnya karena kayak tergesa-gesa ini. Iya, iya. Ya. Kayaknya memang PR-nya Pak Heru ya. Jadi, jadi memang ada beberapa hal yang di lapangan memang belum ada pengaturannya gitu ya. Tidak tahu ya apakah itu memang diberikan keleluasaan bagi kita atau memang seharusnya memang diatur dengan batasan-batasan tertentu. Nah itu mungkin Pak Raisal kira-kira menjawab atau tidak karena masih ada beberapa pertanyaan dari peserta, dari YouTube, dari Zoom meeting. Bagaimana Pak Raisal kira-kira menjawab? Mungkin sedikit Bu Derina terkait permen SDM itu Pak Eru. Salah satu yang saya lihat misalnya penggantian dari kompensasi itu kan reportnya ke DJK. Nah itu seakan dia lepas dari rezim pengadaan tanah. Bagaimana kalau itu menjadi satu kesatuan dari pengadaan tanah gitu loh? Itu kan tidak, sebenarnya tidak begitu harusnya. Itu kan sudah menjadi kewenangan dari pelaksana, Pak. Iya, pelaksana iya. Itu dalam arti PPN. yang menetapkan nilai pengganti rugi itu bukan DJK harusnya. Kalau itu menjadi satu kesatuan adalah tim pelaksana penanganan berdasarkan daftar nominatif yang di ini kemudian itu. Tapi saya mungkin nggak tahu ya, bisa jadi ini karena dianggap bukan isu pengadaan tanah, Pak. Itu mungkin itu. Karena kan pengadaan tanah itu kan tanah. Kalau ini kan bukan pengadaan tanah. Mungkin ya. Itu filosofinya. Iya, iya. Betul, Pak Rimon. Jadi memang ini karena pengadaan udara, kira-kira seperti itu ya. Pengadaan hak pelintas. Itu saya sempat kepikir juga ya, Pak. Tapi sempat kepikir juga ini kenapa di Undang-Undang 2 tentang pengadaan lahan untuk infrastruktur, kenapa nggak di atas tanah juga diatur, kan gitu ya. Artinya Undang-Undang kan sebenarnya sudah ini bahwa kepemilikan itu di bawah, baik itu di permukaan, di bawah tanah maupun di atas tanah. Tapi untuk khusus untuk yang lintasan-lintasan itu memang seolah-olah menjadi rezim. Ya, sekarang sudah diatur di PP 18 tahun 2021. Sekarang sudah ada di atas dalam arti lepas dari tanah dan juga di bawah. Iya, artinya. Jadi nanti boleh di HPL kan. Artinya ini masih berarti nanti akan menjadi ada isu regulasi, Pak Asyura, tentang yang kompensasi ini dan isu regulasi yang tadi. Memang harus diharmonisasi. Ya. Iya, betul. Betul sekali. Jadi memang rupanya regulasi ini menjadi penting nih. Awareness terhadap regulasi ini perlu kita budayakan ya. Jadi masing-masing kita harus memikirkan bahwa kira-kira regulasi apa sih yang dibutuhkan oleh kita untuk supaya dalam pelaksanaan di lapangan itu kita ada dasar hukumnya. Pak Raisal, kira-kira gimana? Cukup ya, Pak? Ya, Ibu, karena keterbatasan waktu, saya rasa nanti pembahasan terkait hal ini kita bahas secara detail dengan Pak Heru. Satu topik khusus, Pak. Dan Bu Lia sama pakar pertanian. Pak Raimon. Iya, Pak Raimon. Karena memang di Papua itu laut saja jadi hak ulayat, Ibu. Mohon maaf. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih juga, Pak Raisal. Jadi, PLNers, kami membuka pertanyaan dari Zoom meeting dan YouTube ya. Saya lihat ada cukup banyak nih yang sudah masuk, tapi kami mohon maaf harus memilih. Pak Yanuar Hendra Pribadi yang hari ini sudah hadir dari UIP Kalbaktim. Silakan Pak Yanuar mungkin mau mengajukan pertanyaan langsung ke Pak narasumbernya Pak Heru Setiawan ya, Pak Yanuar. Betul, kami persilakan Pak Yanuar. Baik, terima kasih Bu Derina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertanyaan ini kami tujukan ke narasumber Pak Heru.
mohon izin Bapak Ibu sekalian peserta Project Talk Series 6. Jadi kami ada case di Kalimantan Selatan bahwa kami akan direncanakan membangun transmisi 150 kV di jalur yang existing, ya. Existingnya adalah 70 kV, di mana jalur tersebut dibangun di periode tahun 75 sampai dengan 78. Melihat dari sertifikat yang terbit di periode tersebut bahwa untuk jalurnya sendiri termasuk dalam luasan yang muncul di sertifikat. Mohon pandangannya ketika nanti kami akan mencoba mengeksekusi proyek tersebut untuk yang 150 kV, apakah secara regulasi diatur bagaimana penyelesaian terhadap ROW-nya? Mengingat regulasi yang terbaru sudah mengatur terkait dengan kompensasi di sepanjang jalur, ya, baik tegakan maupun peta bidang. Mungkin itu Bu Derina, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yunar. Pak Heru, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Yunar. Terkait pertanyaan Bapak itu, jadi ada kegiatan pembangunan, tapi di jalur existing itu, ya Pak ya. Jalur existing artinya di sini bahwa sebelumnya sudah ada instalasi PLN lain yang sudah ada, dan barangkali di situ yang kemungkinan Bapak bisa melakukan pemeliharaan atau kemungkinan Bapak mengganti seluruhnya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau ini sebenarnya sudah diatur juga di dalam Permen 13/2021 dan juga sebelumnya sudah pernah diatur, hanya saja memang di situ ada beberapa perubahan di dalam klausul pasalnya. Tapi intinya adalah bahwa kompensasi itu diberikan pertama adalah untuk pembangunan baru, ya. Kemudian adalah pembangunan baru artinya membangun sama sekali di lokasi baru, kemudian yang satu adalah penggantian seluruh konduktor, ya. Penggantian seluruh konduktor pada jalur existing, artinya jalur existing itu kemudian diganti keseluruhannya. Yang ketiga adalah melakukan pembangunan pada jalur existing. Nah, pembangunan itu mungkin itu yang disebut dengan updating, ya. Di situ dapat berubah, mungkin menambah kapasitas dan sebagainya. Itu bisa kemungkinan bahwa dalam pembangunan itu luasnya tetap, ya. Dan bisa juga ada menambah luas karena mungkin mengganti tapak tower dan seterusnya. Dan itu kompensasi pada intinya diberikan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Namun yang menjadi kunci adalah bahwa sepanjang jalur eksisi itu dibangun pada saat belum adanya ketentuan mengenai kompensasi. Itu artinya ini sebenarnya logika hukum aja. Artinya kalau belum ada ketentuan kompensasi berarti sebelumnya belum pernah diberikan. Karena sebelumnya belum pernah diberikan, maka ketika ada aktivitas PLN masuk lagi, ngobrak-ngabrik lagi, bangun lagi, kemudian ya memberikan kompensasi. Nah, untuk itu memang yang menjadi perlu perhatian dari sisi kita selaku pelaksana pembangunan adalah mengecek, oh ini sebenarnya jalur yang existing itu dibangunnya kapan? Apakah kalau nggak salah ketentuan mengenai kompensasi ini kan di tahun 99 kalau nggak salah, ya. Itu artinya sebelum tahun, kalau sudah panjang itu dibangun sebelum 99 itu berarti belum ada ketentuan kompensasi. Nah, karena belum ada kompensasi berarti secara logika hukum berarti dia belum dibayar kompensasi. Karena dia belum dibayar kompensasi, kemudian ada kegiatan yang tadi tiga tadi, yang dua tadi mengganti konduktor secara keseluruhan, kemudian melakukan upgrading atau apapun, ya berarti dia berhak mendapatkan kompensasi sesuai regulasi yang ada regulasi sekarang ini, baik itu permen, ya, dalam hal ini ya Permen 13/2021 itu. Barangkali itu mungkin yang bisa kami jawabkan sementara ini. Barangkali kalau yang ada yang ingin menambahkan, silakan. Terima kasih. Ada narasumber lain yang mau nambah, Ibu Lia atau Pak Rimun, tapi waktunya singkat, silakan. Atau cukup, ya? Oh, Bu, mungkin ada waktu saya jawab yang di Zoom ini ada beberapa. Oh ya, Pak Rimun, jadi memang ini ternyata permasalahan tanah ini memang banyak. Pak Yanuar Hendra Pribadi, kira-kira cukup pertanyaannya? Jawabannya ya. Sudah cukup belum? Mungkin masih ada yang mengganjal sedikit, ya, Bu. Biarinya. Apa tuh kira-kira? Kalaupun nanti diberikan kompensasi di jalur,
Berarti kondisi itu termasuk kondisi yang bahwa kami sudah menguasai secara dokumen ya Bu, secara legal kan kita sudah memiliki sertifikat di jalurnya Bu, bahwa itu menjadi kepemilikan PLN. Artinya tetap diberikan kompensasi ya di jalur Bu. Ya. Pak Heru? Maksudnya kepemilikan sertifikat apa ya Pak? Iya, kalau dilihat dari sertifikatnya Pak, dari luasan persilnya itu termasuk di jalurnya Pak. Walaupun memang koridornya tidak sebesar yang kami terapkan selama ini ya, 10 kali 10 ya, 10 meter untuk ROW. Hanya memang luasannya lebih kecil dari itu, hanya memang termasuk dalam luasan di dalam sertifikat untuk jalur. Kalau itu masalahnya lain lagi nih ya, kelihatannya sepertinya. Karena kalau kita bicara regulasi kompensasi adalah dalam konteks pemanfaatan ruangan di atas tanah milik orang lain kan gitu, kalau kita dalam konteks kompensasi. Nah, di dalam konteks kompensasi, perlakuannya adalah tadi dalam hal ada pembangunan baru, ada pembangunan penggantian seluruh konduktor, dan nah kemudian yang jadi pertanyaan adalah justru kok ini ada bagian dari sertifikat yang milik PLN, kan gitu ya? Nah, ini kan berarti kan masa kita memberikan kompensasi di atas tanah kita sendiri, kan tidak seperti itu. Jadi mungkin kalau ini nanti akan diperhitungkan ini batasan-batasan di lapangannya seperti apa, tapi prinsipnya kita memberikan kompensasi terhadap instalasi PLN karena berdiri di atas, karena melintasi orang lain, bukan melintasi tanah sendiri. Barangkali itu. Ya nanti kayaknya ini perlu diskusi kasus ini dengan sama-sama Bu Lia ini, karena wah ini tanah PLN. Nah, berarti karena kalau bicara tanah PLN berarti akan menunjuk pada bukti. Oh, bukti kami sudah sertifikat. Nah, kalau sertifikat berarti kan nanti kita menuju lagi pada kondisi fisik di lapangan. Apakah ada hubungan antara kondisi fisik yang dikuasai dan yang ada sertifikat, kemudian yang ada di dan bukan dengan posisi jalur itu kan nanti akan berkembang ke situ. Kira-kira gitu. Ya, jadi memang sepertinya harus ada diskusi lebih detail Pak Yanuar, karena ini sudah masuk ke case ya, sehingga Pak Heru maupun Bu Lia itu tentu harus mempelajari terlebih dahulu. Baik, Pak Lenders, saya rasa kita sudah hampir di penghujung. Tadi kita telah mengikuti paparan dari narasumber. Berikut penyampaian pertanyaan dari panelis dan yang semua sudah dijawab oleh para narasumber. Beberapa poin yang menjadi catatan dalam kegiatan talk series kita kali ini antara lain bahwa dengan adanya regulasi terbaru Permen SDM nomor 13 tahun 2021 terkait ruang bebas dan kompensasi ROW diharapkan dapat lebih memberikan supremasi kepada PLN dalam rangka mewujudkan ruang bebas transmisi tenaga listrik sehingga mendukung keamanan operasi instalasi dan juga keselamatan bagi lingkungan. Namun di satu sisi dengan adanya penambahan proses dalam tahapan kompensasi ROE menuntut kita untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Serta yang tidak kalah penting adalah hubungan yang harmonis dengan stakeholder. Selain itu dengan adanya terbit regulasi baru yaitu Permen SDM 13 2001 dan Permen ATR BPN nomor 19 tahun 2021 juga lebih menuntut PLN untuk benar-benar matang dalam proses perencanaan sehingga dapat memitigasi risiko yang akan timbul di kemudian hari. Seperti adanya perubahan jalur, gejolak sosial, penolakan, land legacy issue, dan lain-lain. Akhir kata, mengutip sebuah kalimat dari Dale Carnegie, an hour of planning can save you 10 hours of doing. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Memaksimalkan perencanaan terlebih dahulu niscaya akan mempermudah proses pelaksanaan kemudian. Buah nanas, buah ceri dicampur dengan buah stroberi. Sekian acara pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi kemudian hari. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu panggil saya lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Derina. Diskusi yang menarik sekali hari ini. Sangat bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita semua pastinya. Terima kasih untuk para narasumber serta panelis kita hari ini yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada moderator kita, Ibu Derina, yang telah meluangkan waktu untuk memimpin panel diskusi pada Project Talk Series kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu serta rekan-rekan semua kepada para narasumber, panelis, moderator kita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, sepanjang materi berlangsung tadi, kami telah menerima banyak sekali pertanyaan yang luar biasa. Namun karena keterbatasan waktu, jadi hanya beberapa penanya saja yang terpilih. Dan berikut kami tampilkan pemenang pertanyaan yang telah dipilih oleh tim kami. Untuk pemenang nanti akan dihubungi secepatnya oleh tim kami, dan kami ucapkan selamat sekali lagi. Berikut pemenang pertanyaan terpilih. Sekali lagi, selamat untuk para pemenang. Dengan demikian, maka usai sudah rangkaian acara Project Talk Series yang ke-6 tahun 2021 dengan tema Tantangan dan Strategi Pembebasan Lahan dan Kompensasi ROW pada hari ini, Rabu 22 September 2021. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi yang telah hadir. Kemudian, terima kasih sekali lagi kepada moderator, para narasumber dan panelis yang telah membuat panel diskusi kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sangat menyenangkan. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan PLNers yang telah bergabung melalui Zoom Meeting maupun streaming YouTube. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan sepanjang acara berlangsung. Semoga Project Talk Series kali ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk PLN yang kita cintai tentunya. Sampai berjumpa pada Project Talk Series selanjutnya. Akhir kata, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan selama berjalannya acara. Izinkan saya menutup acara pada hari ini dengan pantun. Jakarta, kota metropolitan. Di sana jalanannya ramai. Terima kasih kami ucapkan. Saya MC, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses semuanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat. Ya. Makasih, mohon izin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Karmen ESDM harus coba lihat lagi tuh Pak Heru. Oh iya siap Pak, nggih. Nanti acak-acak Pak Rimu lah nanti. Semangat kita harus berseni. Sejuknya udara pagi baku isi dan indah tubuh.